Indonesia.
Izin Bapak dan Ibu yang sudah bergabung, mohon untuk bisa mengganti nama terlebih dahulu di akun Zoom Bapak Ibu gunakan dengan format provinsi underscore satker underscore nama dengan contoh Papua underscore lapas atau satuan kerja Papua underscore bila menggunakan nama pribadi, menggunakan nama pribadi, tapi bila menggunakan akun Zoom bersama-sama, silakan bisa di anonim. Saya ulangi kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung di Zoom meeting hari ini, untuk mempermudah kami posting dalam pembagian peserta nanti ke dalam breakout room, mohon untuk dapat mengganti nama tampilan pada Zoom yang telah Bapak Ibu gunakan dengan format provinsi underscore satker underscore nama. Terima kasih.
Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Acara kita mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak dan Ibu pejabat struktural di lingkungan kantor wilayah Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Sulawesi Barat. Yang kami hormati Bapak Ibu PPK dan staf PPK. Dan yang berbahagia para peserta kegiatan bimbingan teknis pengisian atau pencatatan e-kontrak, e-tendering, dan non-e-purchasing dan non-e-tendering di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mengawali kegiatan acara untuk kehikmatan, mari sama-sama kita menundukkan kepala sejenak agar kita senantiasa selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan kelancaran dalam beraktivitas dari pagi hingga menjelang sore hari nanti. Berdoa menurut agama dan kepercayaan Bapak Ibu masing-masing. Berdoa dipersilakan. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Izin Bapak dan Ibu berkenan untuk menyimak beberapa arahan terlebih dahulu sebelum kami memulai bimbingan teknis untuk pengisian e-kontrak dan pengisian pencatatan non-tender pada hari ini, Rabu 29 Juni 2022. Arahan akan disampaikan oleh Bapak Subkoordinator Pelaksanaan Pengadaan dan Pendistribusian BMN di bagian layanan pengadaan. Beliau juga selaku pengelola pengadaan barang jasa muda yang ditempatkan di Sekretariat Jenderal. Kepada Bapak Rizal, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Karisma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu Sekretariat Wilayah, KPA, para PPK atau yang mewakili. Syukur, alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bertemu secara virtual dalam rangka kegiatan bimbingan teknis, pengisian pencatatan e-tender, e-purchasing, non-e-purchasing, non-e-tendering, dan e-kontrak di lingkungan kantor wilayah Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, dan Sulawesi Barat. Dan pertama saya ucapkan terima kasih pada Bapak-Ibu yang sudah bergabung dalam link Zoom meeting untuk pagi ini untuk memenuhi undangan kami. Sebagai pengantar mungkin dari kami perlu kami sampaikan beberapa hal. Yang pertama terkait latar belakang pelaksanaan kegiatan pada pagi ini, yaitu pelaksanaan kegiatan merujuk pada Inpres nomor 2 tahun 2022 tentang percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dalam rangka mensukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Ini juga bertujuan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional secara umum, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri atau PDN, dan produk usaha mikro, kecil, koperasi atau UMKK. Yang telah diatur bahwa dalam belanja barang pemerintah, 40% diperuntukkan bagi PDN, dan 40% diperuntukkan bagi UMKM. Kaitan dengan belanja barang pemerintah, Kumham merupakan kementerian yang masuk ke dalam 10 besar kementerian yang memiliki anggaran pengadaan barang
jasa terbesar di lingkungan KL. Namun secara realisasi pencatatan belanja barang jasa belum dapat terlihat karena ada dua kemungkinan yang mungkin bisa terjadi. Terkait hal ini, yang pertama, belanja barang jasa yang belum dilaksanakan atau dibelanjakan, atau sudah dibelanjakan atau dilaksanakan, namun belum dicatat di aplikasi SPSE. Ini yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Jangan sampai sudah kita belanjakan anggaran belanja barang jasa, namun belum dicatat. Karena laporan realisasi transaksi belanja barang kementerian merupakan hasil pencatatan realisasi transaksi belanja barang jasa yang dilaksanakan pada satker Bapak-Ibu masing-masing. Yang kedua, kaitan dengan adanya penilaian indeks tata kelola pengadaan atau ITKP, yaitu sebagai indikator antara yang dinilai dalam penilaian reformasi birokrasi, di mana pada akhirnya nilai ITKP ini akan mempengaruhi besaran tunjangan kinerja Kemenkumham. Indikator ITKP salah satunya adalah kepatuhan pengisian pencatatan SIRUP, e-tendering, e-processing, non-e-processing, non-e-tendering, dan e-kontrak. Belum lama ini kami juga melaksanakan monitoring dalam aplikasi SIRUP dan AMEL. AMEL adalah aplikasi monitoring evaluasi lokal terkait pencatatan transaksi belanja barang pengadaan, mulai dari perencanaan, persiapan, pemilihan, kontrak, serah terima, dan pembayaran. Ini masih kami lihat belum sinkron. Artinya perencanaan yang Bapak-Ibu catat di aplikasi SIRUP belum sama dengan realisasi yang Bapak-Ibu catat di SPSE. Dan ada kaitannya juga terkait pertemuan dengan para sekretaris KLPD pada kegiatan bisnis matching tahap ketiga tanggal 24 Mei 2022 yang lalu. Dalam acara tersebut, Bapak Presiden menyampaikan akan meminta data laporan realisasi belanja barang kementerian sebelum bulan Oktober 2022. Untuk itu perlu dukungan dari Bapak-Ibu dalam melakukan penyusunan dan pencatatan RUP pada aplikasi SIRUP dan juga pengisian pencatatan e-tender yang saat ini Bapak-Ibu laksanakan. Nah, terkait ini kami mohon bantuan Bapak-Ibu untuk dapat mengisi dan melengkapi data tersebut sampai dengan batas 1 Agustus 2022. Sebagai juga mungkin informasi Bapak-Ibu yang perlu Bapak-Ibu ketahui, kedepannya akan ada aplikasi yang terintegrasi antara SIRUP, SPSE, AMEL, SAKTI, Siswas 3PDN, sehingga nantinya pengisian pencatatan e-tender ini akan menjadi mandatori dalam pembayaran atau penerbitan SPM. Akhirnya kami banyak mengharapkan kepada Bapak-Ibu dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik dan selanjutnya secara rutin dapat melakukan pengisian pencatatan sehingga pada akhirnya kita dapat menyajikan laporan realisasi transaksi belanja barang jasa sesuai dengan target yang ditentukan. Demikian mungkin poin-poin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas respon Bapak-Ibu untuk bisa hadir pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang nanti Bapak-Ibu dapatkan bisa diimplementasikan untuk mengisi dalam aplikasi SPSE. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Kalis. Terima kasih, Mbak. Siap, terima kasih Pak Rizal. Izin kepada Bapak dan Ibu untuk teknis pelaksanaan bimbingan teknis untuk penginputan atau pencatatan e-kontrak, kami akan membagi Bapak-Ibu ke dalam break room yang akan kami bagi ke dalam 3 room. Jadi mohon kepada Bapak dan Ibu untuk bisa aktif berpartisipasi. Yang pertama untuk merubah akun
rename akun rename Bapak Ibu masing-masing dengan menggunakan format provinsi underscore satker underscore nama, sehingga kami bisa lebih cepat mempermudah kami dalam pembagian break room yang akan kami laksanakan segera. Izin kepada Bapak Ibu perkenan untuk menunggu 1 sampai 5 menit karena akan kami bagi ke dalam break room di kegiatan ini. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu. Bisa dengar suara saya Bapak Ibu dari Papua? Ya, siap bisa. Oke, Bapak Ibu. Terima kasih. Saya ucapkan selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya kepada Bapak Ibu yang ada di Papua Barat. Di sana sudah mulai siang, Pak ya. Izin Pak, suaranya agak kecil, Pak. Saya akan berusaha untuk mengencangkan suara saya. Bisa didengar ya, Bapak Ibu? Halo, tes. Masih kecil, Pak. Kecil. Saya coba pakai aplikasi.
Selamat pagi Bapak, saya ulangi lagi, selamat pagi. Suara saya bisa didengar? Siap Pak, sudah. Sudah ya Pak ya? Oke, baik Bapak. Saya pakai. Siap. Suaranya pakai ini, gambarnya pakai itu. Nah, suaranya pakai ini. Waduh. Ini dikecilin berarti Pak, mesin suaranya dikecilin aja. Dimatikan aja suaranya. Absen mana Mas? Baik, Bapak Ibu sekalian, saya ulangi lagi. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya, Bapak Ibu yang ada di Ternate. Bisa dengar suara saya, Bapak? Mohon maaf yang ada di Papua. Oh iya. Halo. Siap dengar. Oh siap, oke Bu. Oke baik Bapak Ibu, kita mulai saja ya dari Papua dan Papua Barat. Siap, iya Bapak. Seperti biasa sebelum saya ulangi lagi, sebelum kita mulai, maka mari kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa akan membimbing kita untuk mengikuti kegiatan bimbingan teknis mengenai pengisian dan pencatatan e-tender dan e-purchasing maupun non-e-purchasing, now maupun non-e-tendering dan e-kontrak pada kementerian kita. Khususnya untuk pagi hari ini, kita akan memulai untuk rekan-rekan kita yang ada di wilayah Papua Barat dan Papua. Baik, untuk itu maka kita mulai berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih pada Bapak Ibu sekalian, selesai. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita mulai, ini akan kita bacakan dahulu peserta yang akan ikut bimbingan teknis pagi hari ini atau hari ini, yaitu peserta dari Papua. Di antaranya adalah kami mohon izin nanti ini akan kami absen ya, kami absen satu persatu, jika ada nanti cukup jawab siap gitu aja. Jadi yang pertama adalah saya belum menyampaikan salam ya kepada Setwil UKPPJ Kementerian Hukum dan HAM di Jayapura. Selamat pagi Bapak Ibu yang ada di Setwil Kementerian Hukum dan HAM Jayapura serta yang ada pagi, di Bapak. Salam sehat Bu ya. Serta ya, yang ada di Papua Barat ya, yang ada di Papua Barat. Baik Bu ya, izin Bu kita mulai saja, kita akan absen dari satu persatu peserta untuk kali ini, yaitu pertama adalah tentu saja perwakilan kita yang sangat kita banggakan, yaitu ada di Kanwil, kantor wilayah. Kemudian yang ada di Kanwil juga itu ada rekan-rekan kita dari AHU, kemudian ada rekan-rekan kita dari Balitbank, kemudian BPHN, kemudian HAM, imigrasi, KI, ya, Dijen Pas maupun PP. Kira-kira beliau-beliau yang saya sebutkan ini pada hadir, Ibu. Izin Bapak Ibu, apakah terdengar suara saya di kami? Ibu dari Setu. Tadi? Sudah jelas ya. Izin Bu. Kanwil Papua AHU, yang AHU ada hadir.
Oke, kalau gitu lanjut aja deh ya. Di samping yang tadi dari kantor wilayah, juga ada dari UPT-UPT, antara lain adalah Lembaga Pemasyarakatan Timika, Kanim Kelas 2 Timika, TPI, Lapas Serui, Nabire, Wamena, Lapas Merauke, Kanim Merauke, Lapas Merauke, Lapas Kelas 3 Tanah Merah, Kanim Biak, Lapas Biak, Lapas Jayapura, Kanim Jayapura, Lapas Kelas 3 Wanita Jayapura, Lapas Narkotika Jayapura, Lapas Anak Jayapura, Rudenim Jayapura, Rubasan Jayapura, Lapas Abipura. Ada 28 partner ya kata lebih itu yang ikut pada kesempatan pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan semua satker yang ada di Papua pagi hari ini tadi bisa hadir semua sehingga dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Rizal selaku support atasan kami yang ada di UKPPC, bahwa latar belakang dari pencatatan e-kontrak ini adalah di antara lain adalah kami ingin agar ITKP kita selalu dalam keadaan baik, bahkan ya bahkan kita upayakan untuk bisa kita naikkan lagi. Harapannya itu, dan untuk apa itu, tidak lain adalah untuk menjaga stabilitas ya, untuk menjaga stabilitas mengenai remunerasi yang kita terima. Justru juga malah kalau bisa adalah kita tingkatkan keaktifan atau kemampuan kita dalam melakukan pencatatan ini agar ITKP kita pada tahun depan ya atau mulai dari sekarang bisa naik ya, bisa tertib, terisi dengan baik, tertib dan maksimal sehingga akan membawa implikasi yang positif bagi remun kita. Itu harapan kita. Sehingga insya Allah kalau semua indikator-indikator yang ada di ITKP kita ini baik, ya tentu saja dampaknya positif pula bagi kita, yaitu akan membawa kenaikan pada remunerasi yang kita terima setiap bulan ini. Itu intinya Bapak-Ibu sekalian. Dan baik, kita mulai ya Bapak-Ibu, kita mulai saja kegiatan kita pada pagi hari ini. Kita share screen ya Bu ya. Kita share screen. Kita mulai dari pencatatan ya. Pencatatan e-kontrak ya. Yang harus Bapak Ibu lakukan. Share screen ini ya. Penanganan dari ya, ini juga apabila ada, misalnya yang terakhir adalah pencatatan pada penyelesaian paket negosiasi. Mungkin itu pengantar dari saya, nanti untuk materi bisa dibaca saja, ini bisa langsung ke... Bapak Ibu yang saya hormati, ini sudah saya share screen mengenai e-kontrak. Kiranya bisa kita lihat bersama-sama dan kita bisa ikuti bersama-sama tentang tata cara e-kontrak. Jadi pada kesempatan ini Bapak Ibu, bukannya kami ingin menggurui Bapak Ibu sekalian, cuman kami ingin bersama-sama belajar untuk bagaimana cara atau ya bagaimana cara menginput dokumen-dokumen kontrak ya yang ada yang telah kita lakukan ke aplikasi yang telah disediakan. Bisa dilihat Bapak Ibu?
ada yang sudah siap dari Kanwil atau dari PT PAS atau PT IN? Halo? Bisa, Bapak. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Rizal, selaku atasan kami yang membuka acara tadi, bahwa mulai sekarang ini setiap kegiatan ya apabila sudah selesai, sudah mulai berkontrak istilahnya, wajib hukumnya untuk dilakukan pencatatan di aplikasi. Siapa yang harus melakukan pencatatan? Tentu saja adalah para Bapak Ibu PPK yang ada di setiap charter. Nah, Bapak PPK apabila dirangkap oleh KPA, maka tentu saja Bapak PPK memiliki staf teknis ya, staf administrasi yang bisa membantu untuk melakukan pencatatan ke dalam aplikasi. Bapak Ibu yang saya hormati, agar pencatatan kontrak ke dalam aplikasi itu bisa tertib, itu sesungguhnya semua ini harus dimulai dari perencanaan atau dimulai dari RUP. Data yang ada di kami ini ada beberapa ya, ada beberapa RUP dari wilayah Papua dan Papua Barat yang belum sepenuhnya terisi. Oleh sebab itu, maka kesempatan ini kami ingin mengingatkan kepada kita semuanya, khususnya kepada rekan-rekan yang ada di satker-satker di wilayah Papua dan Papua Barat, bagi yang belum mengisi atau mengupload RUP-nya secara tertib, secara penuh ya seluruhnya selama satu tahun ini, mohon segera dituntaskan, mohon segera diselesaikan. Karena apa, Ibu, Bapak? Karena sesungguhnya pekerjaan e-kontrak ini akan bisa tertib apabila ya semuanya itu bermuara pada RUP-nya. Dari RUP itulah maka akan muncul paket-paket pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh para pejabat pengadaan maupun oleh para pokmil. Dan setelah selesai dilakukan, diproses oleh para pejabat pengadaan ataupun oleh pokmil, maka di situ sudah didapatkan pemenangnya, dan kemudian pemenang itu diterbitkan SPBJ oleh PPK, kemudian setelah itu baru melakukan kontrak sampai dengan pelaksanaan kontrak. Nah, dimulai dari penerbitan SPBJ itulah maka tugasnya PPK untuk segera melakukan pencatatan di aplikasi. Ingat Bapak Ibu bahwa mulai sekarang ini pencatatan SPBJ, pencatatan kontrak ke dalam aplikasi menjadi suatu kewajiban. Jika lalai, maka ada punishment-nya, ada hukumannya, ada sanksinya, yaitu apa? Bagi satker yang lalai melakukan pencatatan, maka satker tersebut tidak akan bisa membuat ya paket lelang, paket tender, maupun paket-paket pengadaan lainnya ke dalam aplikasi. Padahal kegiatan tender, kegiatan katakanlah lelang dan lain sebagainya, itu semuanya harus dimulai dari RUP dan pencatatan e-kontrak. Itu yang harus Bapak Ibu perhatikan. Nantinya akan ada pembayaran
untuk kesempatan ini Bapak Ibu, saya ingin bersama-sama langsung ya memandu Bapak Ibu apabila ada kesulitan dalam hal penjalankan e-kontrak. Nah, berikut tapi sebelum kita lakukan itu, maka kita mulai aja dulu dari kita lihat sama-sama ya, apa urutan-urutannya, bagaimana prosedurnya, bagaimana untuk melakukan kontrak. Pertama adalah tentu saja PPK ya, melalui akun PPK login ke dalam aplikasi ini. Login ke dalam aplikasi ya. Kemudian pilih non penyedia. Kemudian masukkan user ID PPK, klik login, kemudian masukkan password ya. Kemudian masuk ke kode captcha ini dan klik login. Saya pikir itu Bapak Ibu sekalian sudah paham sekali. Nah, ini kita lewati saja ya. Kemudian ini juga kita lewati, masukkan, lewati, kita klik ya. Ya. Selanjutnya ini juga kita lewati. Kalau kita sudah masuk, maka langkah-langkah ini yang harus Bapak ikuti ya, yang Bapak lakukan nanti klik kirim ya, seperti ini. Ini hasil seleksinya. Kemudian klik reset ya. Ini saya pikir sudah sama. Nah, inilah yang menjadi perhatian Bapak Ibu sekalian, notifikasi dari pencatatan e-kontrak ini. Ya, bahwa mulai tahun anggaran 2022, PPK wajib melengkapi data e-kontrak maksimum 30 hari kalender setelah penandatangan kontrak berakhir. Baik untuk tender cepat, sedangkan untuk tender cepat, setelah upload dokumen penawaran, apabila data e-kontrak tidak dilengkapi, ya seperti yang tadi saya sampaikan, maka PPK tidak akan dapat membuat paket baru. Ini yang harus menjadi perhatian untuk kita semuanya, Pak Ibu sekalian. Baik, setelah itu, setelah kita membaca itu tadi, kemudian kita masuk ke fitur berikutnya lagi, yaitu ini. Satu contoh nih Bapak Ibu sekalian ya. Ini kita lihat, kalau kita mau masukkan pencatatan adalah satu contoh, kita lihat ada pengadaan sewa notebook ya, PC dan lain sebagainya. Ya. Pilih nama paketnya, klik kontrak. Kemudian masuk ke ini, halaman berikutnya lagi, tambah SPPC, klik SPPC. Kemudian di situ akan ada istilahnya deretan ya, pilihan-pilihan yang harus diisi, yaitu menyangkut kode tender, nama pekerjaan, kemudian RUP kodenya berapa, itu secara otomatis sudah ada itu Bapak Ibu. Kemudian nama paket. Nama paket itu nanti akan secara otomatis muncul apabila Bapak Ibu sekalian sudah mengisi dengan tuntas RUP-nya. Karena ini akan ditarik dari RUP Bapak Ibu sekalian. Kemudian setelah muncul ini Bapak Ibu, Bapak akan isi ya. Harga penawaran, ya. Harga penawaran di sini maksudnya adalah harga pemenang ya, pemenang lelang. Ya. Ini adalah merupakan ini diisi sesuai dengan hasil final ya dari pejabat pengadaan atau dari pemil. Nah, biasanya untuk harga penawaran ini tidak sama ya, tidak sama dengan apa yang ditawarkan oleh penyedia selaku pemenang lelang. Tetapi
maksudnya tidak sama ini adalah apabila dilakukan negosiasi oleh petugas pengadaan ataupun oleh Okwil, maka bisa jadi harga penawaran yang tertulis di dalam dokumen penawarannya penyedia tidak sama dengan harga hasil negosiasi. Jadi maksud saya di sini adalah harga penawaran yang Bapak masukkan di sini adalah merupakan harga penawaran final hasil negosiasi dari pejabat pengadaan maupun dari Pokmil. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian klik nomor SPPJ-nya dan lain sebagainya, pengisiannya diisi, Ibu, Bapak. Ya, pertama siapa? Itu saja nih PPK, PPK mana diisi di situ. Ya. Kemudian nah ini jika ada pemenang yang mengundurkan diri bagaimana Bapak? Maka pemenang maka klik di sini ya. Maka pemenang kedua yang itu nanti akan melanjutkan pekerjaan kontraknya itu. Tentu saja kalau dia mengundurkan diri karena sesuatu hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka rekanan ya itu akan mendapatkan sanksi-sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah. Itu Bapak Ibu sekalian, klik simpan kalau sudah terisi semuanya. Dan ya ini ada nilai jaminan penawarannya berapa jika memang ada jaminan penawaran. Mohon maaf, jaminan pelaksanaan. Ya, jaminan pelaksanaan diisi sesuai dengan jaminan pelaksanaan biasanya sebelum tanda tangan kontrak ya, setelah penerbitan SPPJ, maka pada saat itu pula penyedia pemenang atau ya, penyedia pemenang itu akan menyerahkan jaminan pelaksanaan. Nah, setelah diterima jaminan pelaksanaan ini maka akan bisa dilakukan tindak lanjut berikutnya yaitu penandatangan kontrak. Tanpa ada jaminan pelaksanaan yang diserahkan maka jangan dulu diberikan untuk tanda tangan kontrak. Baik, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, untuk penandatanganan kontrak tadi itu adalah cara-cara mengisi SPPJ ya. Hari ini itu ya, tadi dan kita masuk ke lalu, setelah SPPJ keluar maka tentu saja kegiatan berikutnya adalah tanda tangan kontrak. Nah untuk penandatangan kontrak ini sekarang PPK harus membuat undangan melalui aplikasi. Undangan kepada siapa? Yaitu membuat undangan kepada pemenang lelang atau pemenang pengadaan langsung. Klik di sini, undangan dibuat di dalam aplikasi ini. Ini formatnya pada hari, jam, hari, tanggal, jam, sampai dengan tanggal berapa, jam berapa, untuk hadir di ruang mana, jalan apa, dan lain sebagainya. Ini diisi bagi rekan-rekan pejabat pengadaan maupun rekan-rekan kabel, mengisi ini adalah hal yang biasa karena setiap kali kegiatan lelang ya selalu ada mengisi undangan untuk baik untuk klarifikasi maupun untuk pembuktian. Jadi Bapak Ibu PPK bila ada keraguan ya, untuk mengisi undangan pada penyedia untuk tanda tangan kontrak, Bapak Ibu sekalian bisa minta bantuan kepada rekan-rekan pejabat pengadaan maupun Pokmil untuk mengisi ini. Nah, untuk mengirim undangan ini atau mengisi undangan ini harus pastikan dahulu bahwa pemenang lelang tersebut harus sudah menyerahkan jaminan pelaksanaan bagi artinya pemenang lelang ya, pemenang tender itu ya gitu. Setelah itu setelah diisi semuanya baru kemudian klik kirim. Jadi nanti diupload juga ya, ya kita lanjut ke berikutnya. Nanti ketika sudah diklik kirim nanti akan ada notifikasi undangan berhasil dikirim. Kemudian setelah selesai maka bisa Bapak Ibu lihat di situ cetak apakah tadi undangan yang telah kami kirim sudah berhasil atau belum, maka tinggal klik ya cetak. Jika Bapak Ibu PPK
merasa ragu ya apakah sudah terkirim atau belum, Bapak Ibu bisa klik kirim ulang undangan tersebut ya, klik lagi bisa. Nah, kalau sudah dicetak maka hasilnya akan seperti ini, samping kanan ini ya, kepada siapa ya, kepada CV pemenang untuk yang tandatangan kontrak itu, kemudian kode tendernya apa, nama tendernya apa, waktu hadir kapan, tanggal berapa, jam berapa, dan ini adalah point out dari undangan kepada penyedia untuk tanda tangan kontrak. Baik, kita lanjut ke berikutnya. Kemudian mengumumkan pemenang berkontrak. Ya, apabila sudah dokumen SPPC ya di atas tadi sudah dimasukkan ke dalam sini, maka Bapak upload ya dokumen SPPC itu yang sudah ditandatangani ke dalam aplikasi ini. Kemudian setelah itu kalau ingin melihat pilih cetak ya, atau juga pilih mengirimkan, tinggal tergantung aja. Jadi SPPC yang sudah ditandatangani tadi kemudian diupload ya, scan diupload ya, kemudian diumumkan. Kita lanjut ke berikutnya lagi. Nah, setelah dikirim diumumkan maka di situ akan baru muncul nomor SPPC-nya. Nomornya ini ya. Kemudian sebelum lanjut ya Bapak Ibu, saya sampaikan bahwa untuk mengupload ini perlu, yang perlu disiapkan dahulu oleh Bapak PPK adalah tentu saja dokumen-dokumennya, yaitu tadi kalau SPPC berarti terkait dengan dokumen SPPC dan dokumen jaminan pelaksanaan. Nah, kalau kaitannya dengan kontrak berarti kan tentu saja jaminan pelaksanaan SPPC, kemudian surat perjanjian kontrak sendiri. Baik, kita masuk ke melengkapi surat perjanjian atau kontrak ini Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk melakukan pencatatan kontrak ini bisa dilakukan dengan ini ya. Harus dimulai, diselesaikan dulu SPPC-nya tadi, kemudian baru bisa melakukan pencatatan kontrak atau surat perjanjian ke dalam aplikasi e-kontrak ini. Itu terdiri dari surat perjanjiannya, kemudian harganya berapa, kan tertuang di dalam SPPC, juga tertuang di dalam kontrak. Kemudian juga kaitannya dengan surat perjanjian itu tentu saja ada SSKK. SSKK itu apa? SSKK adalah merupakan bagian dari kontrak ya, yang mengatur secara lebih detail mengenai kapan harus dikirimkan, mengenai jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan lain sebagainya, itu tercatat atau tertulis di dalam SSKK. Kemudian di samping SSKK yang harus Bapak Ibu siapkan untuk diupload adalah surat ya, surat perintah melaksanakan kerja SPMK. Itu kaitannya dengan konsultan atau konsultansi atau konstruksi, kemudian SPP kaitannya dengan pengadaan barang. Kemudian setelah itu juga pembayaran. Di sini ada kita nanti aja kira masuk, artinya apakah sudah dilakukan pembayaran atau belum. Itu nanti aja Bapak, nanti berikutnya lagi. Selanjutnya Bapak Ibu, kita lihat di sini. Jadi nanti paket apapun yang melalui tender, hilang mas. Karena ada keuntungan juga ketika melakukan tender di media, kita di masa mendatang. Iya. Hilang tahun mendatang. Apa ya? Sudah ada. Atau mikotinya dengan langsung mau bisa langsung. Bapak Ibu segera lengkapi ini aplikasi ini, fitur-fitur ini. Kalau
kaitannya dengan untuk mengupload atau melakukan pencatatan kontrak, mulai dari data-data PPK, kemudian data-data pemenang, lelang, ya, tahun anggaran dan lain sebagainya, kita lewat. Terus kemudian, nah ini juga Bapak Ibu sekalian, jika ingin melakukan atau mengubah kontrak, nilai kontrak, ya, harga kontrak itu bisa di sini. Nah, sebab kadang-kadang itu begini Bapak Ibu sekalian, umpamanya kita telah selesai melakukan lelang tender, ya, kemudian terkadang apabila hanya satu pemenang, ya, pemenang lelang, ya, pemenang tender, itu kita tidak bisa melakukan negosiasi harga, ya, tidak akan muncul di aplikasi SPSE. Nah, negosiasi harga itu padahal sudah dilaksanakan secara offline oleh para pokmil. Nah, pokmil melakukan negosiasi harga sekaligus juga untuk klarifikasi terhadap harga-harga timpang. Nah, disitulah biasanya pokmil akan mendapatkan harga baru. Harga baru, ya, dari kegiatan klarifikasi dan negosiasi. Katakanlah di data penawaran penyedia tertulis 1 miliar. Katakanlah begitu. Namun, setelah dilakukan klarifikasi dan negosiasi oleh Pokmil, katakanlah menjadi 900.099.000 rupiah, umpamanya. Nah, padahal yang sudah tertulis, tercatat atau terpampang di aplikasi nilai 1 miliar, kan gitu. Nah, mana yang harus kita ikuti, yang harus kita upload, ya. Yang harus kita upload, yang harus kita lakukan pencatatan adalah nilai final dari hasil klarifikasi dan negosiasi yang diperoleh dari Pokmil. Katakanlah 900.099.000 rupiah. Padahal di aplikasi sudah tercatat 1 miliar. Bagaimana, apakah bisa diubah? Tentu saja bisa, yaitu dengan cara mengklik ini. Klik ini yang tadinya tercatat 1 miliar diganti menjadi 900.099.000 rupiah. Untuk kegiatan pencatatan ini, Bapak Ibu sekalian, jangan lupa untuk melakukan pencatatan atau pencatatan PDN-nya, produksi dalam negeri. Satu contoh, apabila tadi ada perubahan nilai kontrak dari 1 miliar menjadi 900.099.000 rupiah, umpamanya di sini, ini segera lakukan juga edit nilai PDN yang ada di sini. Untuk kegiatan-kegiatan kontrak konstruksi ataupun juga pengadaan-pengadaan barang, ya, yang katakanlah dari kualifikasi usaha kecil, ya, biasanya itu PDN-nya jumlahnya, nilainya sama dengan nilai kontrak. Biasanya Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi mohon diisi kalau di sini di nilai kontrak tadi setelah diedit 900.099.000 rupiah, jangan lupa pula cantumkan di nilai PDN-nya 900.099.000 rupiah. Ini menjadi penting karena apa? Karena bagaimana tuntutan dari pemerintah kita sekarang ini adalah kita harus gemar, kita harus memorientasikan penggunaan produksi dalam negeri. Dan ini juga merupakan salah satu indikator penilaian untuk ITKP kita. Semakin banyak produksi dalam negeri yang kita pergunakan, maka untuk pengadaan barang jasa di kementerian kita juga akan memiliki ITKP yang baik. Itu Bapak-Ibu sekalian. Nah, setelah nilai kontrak berhasil di-input di sini, kemudian nilai PDN juga sudah berhasil diinput sini, maka langkah selanjutnya adalah tinggal simpan, klik simpan. Apabila sudah klik simpan, maka akan ada
notifikasi berhasil disimpan. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, ini kaitannya dengan surat perjanjian, Bapak. Jadi surat perjanjian tadi setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak, ya, antara PPK dengan penyedia, maka segera di-scan, ya. Nah, kemudian input ke dalam aplikasi ini. Yang diinput siapa saja, tentu saja adalah surat perjanjian, ya. Ini, mohon maaf, ya, adalah surat perjanjiannya, ya. Kemudian SSKK-nya, kemudian SMK, SPMK maupun SPP-nya. Jadi lengkap ya di sini. Baik, kita kembali lagi ke sini, siapa itu? Setelah diupload, ya, kemudian simpan, klik simpan, kemudian jangan lupa di samping, setelah kita klik simpan, kemudian juga mestinya kita harus memiliki dokumen hard copy-nya. Cetak di sini, klik cetak. Ini ada form atau fitur yang lainnya, yaitu untuk melakukan apa namanya upload SSKK-nya di sini, Bapak Ibu sekalian. Saya kira Bapak Ibu sudah paham soal itu ya. Kita percepat saja. Kemudian SPP atau SPMK tadi diklik di sini. Kemudian klik buat SPP. Kalau memang ini secara aplikasi juga bisa di sini. Klik buat SPP. Ya. Nah, ini ada keterangannya. Jika pengadaan barang, maka PPK mengisikan surat perintah pengiriman atau SPP. Jika pengadaan selain barang, itu maksudnya adalah konstruksi, konsultasi, dan jasa lainnya, maka PPK mengisikan SPMK. Gitu. Kita tinggal, apa, Bapak Ibu tinggal ngisi di dalam form yang sudah disediakan dalam fitur itu. Ya. Selanjutnya, ini ya SPP-nya sudah selesai lengkap ya, kemudian klik ya simpan masih SPP Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian yang berikutnya lagi adalah setelah SPP sudah, surat perjanjian sudah, kemudian SSKK juga sudah, ya. Selanjutnya adalah pembayaran. Ya. Untuk pembayaran ini biasanya kan ada diatur lebih lanjut di dalam SSKK, apakah dilakukan secara LS sekaligus, ya, ataupun secara termin. Jika dilakukan secara sekaligus, maka tinggal menginput nilainya tersebut ke dalam fitur yang ada di sini Bapak, nilai kontraknya dan lain sebagainya. Jika memang dilakukan per termin, maka nanti akan ada fiturnya tersendiri. Ini dia masukkan, lengkapi ya, pihak pertama siapa, pihak kedua siapa. Ini ya lengkapi, tentu saja untuk melakukan pengikutan di sini setiap kali pembayaran kan juga harus dilengkapi dengan bukti-bukti yang ada. Bukti-bukti yang ada biasanya terdiri dari berita acara ya, berita acara penyelesaian pekerjaan, berita acara serah terima barang dan lain sebagainya itu Bapak Ibu. Itu juga harus disiapkan ya. Nomornya berapa, tanggal berapa, BAST-nya ya. Kemudian BAEP-nya, berita acara pekerjaan, ya, berita acara pemajuan pekerjaannya, ya, kalau dilakukan secara termin, masukkan situ, kemudian klik simpan, ya. Kemudian ini Bapak Ibu, BAST upload, BAP upload, tinggal tergantung pilih aja nih Bapak Ibu, kalau memang dilakukan pembayaran sekaligus, ya,
maka diperlukan PASD. Apabila pembayaran dilakukan per termin, maka itu diperlukan dokumen PAP-nya. Klik simpan. Selanjutnya ini Bapak Ibu, langkah berikutnya. Ya. Klik. Ya. Nah, setelah Bapak Ibu melakukan pencatatan mulai dari SPPJ, kontrak, SSKK, SPMK atau SPP pembayaran, maka sesuai dengan peraturan Perlem ya, Perlem nomor 4 tahun 2011 tentang pembinaan pelaku usaha pengadaan barang jasa, maka pejabat pembuat komitmen selanjutnya memiliki tugas untuk melakukan penilaian kinerja kepada penyedia yang telah selesai melaksanakan pekerjaannya. Jadi, sekali lagi bahwa tugas PPK era sekarang ini menjadi semakin bertambah banyak, ya, yaitu mulai dari membuat persiapan pengadaan sampai dengan pencatatan hasil-hasil pengadaannya. Hasil-hasil pengadaan itu berupa apa? Berupa SPPJ, kartu kontrak, dan lain sebagainya ke dalam aplikasi yang telah disediakan ini. Dan tugas terakhir dari PPK adalah harus melakukan penilaian kinerja penyedia. Yang penyedia yang telah selesai melaksanakan pekerjaannya, tentu saja semua itu juga dibuktikan dengan PAST dan lain sebagainya tadi. Ini Bapak Ibu masuk ke halaman penilaian di aplikasi Sikap, di situ akan ada fitur-fitur sesuai dengan langkah-langkah yang ada. Dan itu Bapak-Ibu harus lakukan sesuai dengan tahap demi tahap langkah yang ada di dalam aplikasi. Ini Bapak-Ibu, fiturnya. Ini menjadi kewajiban dari para PPK untuk melakukan penilaian kinerja penyedia. Ini. Lanjut, kita lanjut aja Bu ya. Ini jaminan pelaksanaan belum diisi ya? Lanjut, kita lanjut. Jaminan pelaksanaan. Di penilaian di sini. Isi sekalian aja, Bos. Bagi 1,58 ini dibagi kalikan 500. Yakin, setelah itu klik. Kita lanjut. Yang nilainya di atas 300 juta harus ada jaminan. Ya ini Bapak Ibu ya. Kepada Bapak Ibu sekalian, untuk panduan ini kami percepat saja. Nanti untuk istilahnya supaya kita bisa lebih jelas, kita bisa langsung prakteknya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang saya hormati, itu tadi mengenai pencatatan-pencatatan yang mengenai pencatatan e-kontrak ke dalam aplikasi ini, dan bila sudah selesai maka nanti segera kita lakukan pencatatan-pencatatan yang lain. Itu tadi adalah pencatatan kontrak ya Bu, ya Pak Ibu. Pencatatan kontrak ke dalam aplikasi. Kemudian bagi pekerjaan-pekerjaan yang tidak dilakukan ya secara tendering bagaimana? Yaitu ada ini petunjuk-petunjuknya Bapak Ibu sekalian. Biasanya pekerjaan-pekerjaan yang tidak dilakukan secara tendering atau secara tender atau lelang ya, itu adalah pekerjaan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh pejabat pengadaan ya, biasanya adalah pekerjaan-pekerjaan yang rutin ya, seperti contoh pekerjaan pembelian gedung yang ada di lapas ya, atau di kantor-kantor ya, gitu.
pekerjaan-pekerjaan itu biasanya tidak dilakukan secara tender ya, secara seleksi ataupun secara lewat aplikasi, tetapi dilakukan secara offline ya. Nah, apabila dilakukan secara offline, maka apakah itu harus dilakukan pencatatan? Tetap harus dilakukan pencatatan, yaitu di pencatatan non-tendering. Itu ada Bapak-Ibu sekalian. Jadi, langkah-langkahnya seperti ini. Ya. Ya. Dan jaminan uang muka ketika akan dibayarkan uang mukanya. Itu Bapak-Ibu sekalian. Caranya hampir sama dengan cara melakukan atau menginput pekerjaan kontrak tadi. Semua caranya sama, tinggal kita isi aja sesuai dengan hasil-hasil pekerjaan yang telah diselesaikan. Bapak Ibu yang saya hormati, rekan-rekan PPK maupun tim teknis ya dari Bapak PPK yang ada di Papua Barat dan Papua, mungkin saya bisa persingkat seperti itu penjelasan dari saya, karena saya yakin Bapak Ibu sudah biasa melakukan hal ini, dan sebenarnya tinggal bagaimana kesungguhan kita untuk bisa melakukan pencatatan ini secara tertib. Bisa tertib asalkan kita para PPK, terutama dibantu oleh tim teknis, bisa memiliki jadwal, Bapak. Jadi setiap RUP yang sudah diupload itu kan mestinya harus dibuatkan jadwal untuk pekerjaan tender, Bama contohnya dilaksanakan pada bulan apa sampai dengan kapan. Terus jangka waktu pelaksanaannya mulai ke bulan Januari sampai dengan Desember, contohnya begitu. Nah, untuk pekerjaan pengadaan barang kecil-kecilan yang lainnya, ya biasanya para PPK itu bisa biasanya sudah membuat catatan, ya kita contoh pengadaan laptop umpamanya atau kendaraan bermotor umpamanya dilaksanakan pada bulan Maret umpamanya. Nah, di situ dari situ kan akan bisa kita lihat bahwa sudah terjadwal sedemikian rupa dan pada hari akhir BAST untuk pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan itu tadi, Pak PPK segera memerintahkan tim teknisnya untuk melakukan pencatatan. Ingat Bapak Ibu, jangan sampai lupa ya melakukan pencatatan terhadap setiap pekerjaan yang sudah terus selesaikan. Jika lalai, jika lupa, maka pekerjaan itu tidak akan, katakanlah aplikasi ini tidak akan bisa membuka. Akibatnya apa? Maka tidak akan tercatat. Dan itu akan menjadi kerugian untuk kita semuanya. Rugi untuk satker yang bersangkutan, karena satker yang bersangkutan nanti karena tidak mengupload ya data-data penyelesaian pekerjaannya ke dalam aplikasi ini, tidak bisa melakukan pencatatan, tentu saja kerugian yang diderita oleh satker tersebut adalah tidak bisa membuat paket baru untuk berikutnya. Kalau tidak bisa membuat paket baru, maka tentu saja pekerjaan-pekerjaan pengadaan, baik itu lelang, bama, dan lain sebagainya, nanti juga tidak akan bisa terlaksana. Nah, ini kerugian, rugi, terutama di satker yang bersangkutan, juga rugi di kita, ya, di kementerian. Kenapa? Karena itu nanti akan mempengaruhi ITKP atau integrasi penilaian UKBPJ di kita. Untuk lebih jelasnya Bapak Ibu sekalian, kita membuka kesempatan, kita membuka ruang untuk komunikasi, langsung praktek saja, atau Bapak Ibu bisa langsung tanyakan kepada kami hal-hal mana, kesulitan-kesulitan di segi mana yang biasa dijumpai. Mari kita sama-sama pelajari dan mari kita sama-sama carikan solusinya secara bersama. Begitu Bapak Ibu sekalian, jadi untuk penjelasan mengenai pencatatan kontrak maupun
non-tendering dan lain sebagainya. Saya persingkat sampai di sini dulu, dan selanjutnya kami buka kesempatan untuk langsung bertanya, untuk langsung berpraktek melakukan pencatatan ini ke dalam aplikasi. Demikian Bapak-Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih, dan kami persilahkan untuk, ayo kita komunikasi, gak usah ragu-ragu, gak usah malu-malu, dan mari kita belajar untuk mempraktekkan bersama. Demikian Bapak-Ibu, terima kasih. Halo Bapak-Ibu. Halo rekan-rekan di Papua dan Papua Barat. Izin Pak. Iya. Halo. Dari Papua Barat. Iya Bu, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Ya, ada sedikit yang kami tanyakan Pak. Iya. Kontra ini khusus untuk tender dengan non tender Pak ya. Untuk semua Pak, untuk semua pekerjaan, baik itu tender maupun non-tender, baik itu melalui penyedia maupun yang swakelola. Itu Bapak. Jadi dokumennya semua harus di-scan dulu, misalnya pemesanan, pembelian, kuitansi, itu di-scan baru di-upload, Pak, ya? Betul sekali, Bapak-Ibu sekalian. Jadi dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan itu terdiri dari apa saja, yaitu tentu saja, mohon maaf, error. Halo? Ya, Pak, siap. Hilang mas. Hilang mas. Kalau perempuan punya makan, kalau sudah sih. Ini harus pinjam pak. Dari sini. Oh, bisa lakukan. Kok jadi gini kenapa ini? Stop share dulu Pak izin. Merah-merah. Izin Allah. Ini tampilannya kok ini ya Nek ya, enggak full layar itu. Aduh. Tampilannya enggak full layar ya. Kita sih, kita tutup hari Halo. Nanti rencana pengadaannya di 1.2 yang tender katakanlah tadi 1.8 mungkin lagi 1.9 terus katakanlah sisanya 50 juta dan 40 juta setelah pengadaan langsung tanggal 1 sampai tanggal 11 ya baca juga ya revisi nanti. Jadi mau menyampaikan itu aja nggak apa-apa. Apa ya? Oke, ini baik Bapak. Jadi untuk ini yang harus dilakukan pencatatan ini adalah untuk pekerjaan baik itu yang tender maupun non-tender. Baik itu yang dilakukan melalui lelang ya maupun tidak lelang ya. Baik online maupun yang offline. Ya. Terus selama gimana ini, ya, untuk yang tender dan non tender ini memang kami sudah sudah yang betul Bapak sudah rekam semua, cuma yang pembelian langsung ini yang belum tambah bulan Pak.
Oh, yang tak kelola tadi ya Pak ya. Yang tadi mau dikit apa ya? Kok saya punya kok begini ya? Kita dikecil gambarnya. Iya. Sebelumnya enggak, Pak? Enggak. Baru kali ini. Ya. Kok panas ya? Nanti SK-nya di depan tadi di sini ya. Maksudnya jadi gede. Kepala, Pak. Ya, saya keluar dulu ya. Izin Bapak Ibu, ini lagi ada gangguan teknis. Bentar, mohon maaf. Saya keluar dulu ya, Mbak ya. Saya keluar dulu. Nanti kita lanjut lagi. Tanggal BIC-nya diisi Pak untuk pembayaran bulan 1. Isinya itu tanggal 31. Bisa Pak. Nah, saya matikan dulu, kelihatannya ada masalah. Aduh, yang laptopnya nggak benar. Siap, nanti. Ini Pak, Bapak. Oke, tanggalnya tanggal 21. Ini dilihat nanti sebelahnya ya. Nomor BA pembayarannya. Tapi dokumennya kan? Oh, dokumennya. Kamu punya nggak nih? Yang ditampilkan.
Nanti sama Bapak Ibu yang bulan kedua bulan ketiga itu. Oke, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ada sedikit gangguan teknis tadi, sehingga harus mengganti laptop dulu ini. Baik Pak, kita lanjutkan Bapak. Tadi yang Bapak tanya dari Papua tadi, dari Pak Setwil ya? Papua Barat Pak. Oh, dari Papua Barat Pak ya. Gimana Pak? Silakan tanya dulu. Tanya sih Pak, yang saya tanyakan apakah detail sampai invoice segala macam jenis-jenis pembedaan itu diupload semua. Kalau misalnya yang tender dengan e-tendering Pak, itu sudah kami laksanakan Pak. Siap. Jadi dokumen-dokumen yang dipersiapkan untuk yang tender maupun non-tendering adalah tentu saja seperti yang tadi yang saya sudah singgung sedikit, adalah data dukung ya, diantaranya adalah kalau untuk swakelola Pak, yaitu ya yang Bapak tanyakan tadi ya, yang swakelola itu terdiri dari tentu saja invoice ya, kwitansi ya, ya bukti pembayaran, umpamanya satu contoh ini adalah pengadaan untuk pembelian ATK Pak ya, untuk pembelian ATK di mana itu dilakukan ya, selama katakanlah satu tahun yang dilakukan per bulan gitu Pak ya, per bulan katakanlah satu bulan dibayar katakanlah 20 juta umpamanya untuk pembelian ATK, maka yang di situ dilakukan penyerahan adalah transaksi, bukti-bukti transaksi dari pengadaan langsung. Transaksinya itu yaitu berupa kwitansi ya, karena ini nilainya lebih dari 10 juta ya. Kwitansi itu yang di-upload, sedangkan untuk nilai yang di bawah 10 juta maka bisa nota yang nilainya tertolak di situ berapa, katakanlah 9 juta namanya. Ya, 9 juta itu yang di-upload disertakan dengan SPP-nya gitu Pak. SPP yang tadi PPK buat ya, tinggal ngisi, semua sudah ada di dalam aplikasi. Nah, PPK tinggal istilahnya melengkapi data-datanya. Untuk pengadaan ATK, nilai katakanlah berdasarkan surat pesanan nomor berapa itu ada tanggal berapa, kemudian bukti transaksinya adalah berupa nota yang isinya total 9 juta rupiah itu Bapak. Ya, faktur atau ya nota atau faktur gitu ya. Siap begitu Pak. Pak, satu lagi Pak, ya. Terkait dengan misalnya pembayaran perjalanan dinas Pak, itu apa di upload juga Pak? Gimana Pak, ulang Pak, Pak CPI, Pak, Pak dari ya, Bapak, Ibu. Ulang Pak. Misalnya ini Pak, untuk perjadin Pak, perjadin. Perjadin, itu apa di pembayaran perjadin ke yang melaksanakan perjalanan dinas itu di upload juga Pak? Kambing ada nggak, kambing biasanya non tender. Apakah juga itu? Ini adalah pekerjaan untuk pengadaan barang jasa, barang dan jasa lainnya. Ya. Barang jasa adalah tentu saja adalah kaitannya dengan barang, pengadaan barang-barang. Kemudian jasa disebut jasa konstruksi ataupun jasa non konstruksi, jasa konstruksi non konstruksi diantaranya konsultansi dan lain sebagainya. Untuk pekerjaan perjadin perjalanan dinas itu di termasuk dokumen-dokumen tidak perlu dilakukan pencatatan ke dalam sini Bapak. Tidak. Karena itu masuk golongan untuk seperti pembayaran honor dan lain sebagainya. Jadi yang dimasukkan di sini adalah pekerjaan-pekerjaan pensel, konstruksi maupun non-konstruksi di luar honor, ario, di luar gaji. Yep. Terima kasih Pak. Oke Pak. Lanjut Pak. Dari yang lain.
Izin ke lapas perempuan. Oh iya Bu, Bapak Bu, silakan Bu. Salam hormat Bapak Bambang. Siap, sama-sama Ibu. Izin Bapak. Kalau tadi melanjutkan pertanyaannya Pak Satial. Mungkin saya juga ingin ada kejelasan di mana di AP, di belanja modal itu kan ada untuk perjalanan, misalnya studi tiru atau koordinasi dan lain sebagainya, itu apakah dimasukkan di dalam laporan yang biasa atau masuk di dalam satu paket itu apa tender? Makasih. Iya, Bu. Baik. Untuk pengadaan konstruksi biasanya atau juga untuk pengadaan jasa konsultansi biasanya ada istilahnya koefisien ya, koefisien atau pembagian berdasarkan peraturan Permen PU itu ada dana untuk katakanlah pengelola proyek ya, pengelola proyek ya. Dana pengelola proyek itu diantaranya adalah berupa honor-honor honor-honor ya, ataupun juga untuk perjalanan-perjalanan dinas apa asistensi dan lain sebagainya baik lokal maupun luar kota gitu. Nah itu pertanggungjawabannya itu merupakan satu paket dengan belanja modal dari paket pekerjaan tersebut. Contoh pengadaan pembangunan konstruksi lapas kelas 2A Manokwari umpamanya ya. Nah, di situ terdiri dari paket konsultansi perencanaan, paket konsultansi MK dan paket konstruksi ya. Dan juga di dalamnya situ adalah ada dana pengelola administrasi proyek. Nah, pencatatannya dilakukan di mana? Tentu saja pencatatannya untuk dana tersebut itu menjadi satu kesatuan ya, kita lihat di sini aja Bu, kita sama-sama satu kesatuan dengan paket konstruksi itu sendiri. Sebab kalau tidak kita lakukan pencatatan dalam satu paket, maka itu nanti akan terpisah dan tentu saja akan mempengaruhi nilai dari proyek itu sendiri. Katakanlah nilainya 1 miliar, 1 miliar itu terdiri dari untuk pekerjaan konsultasi konsultasi perencanaan katakanlah 300, untuk konsultasi MK katakanlah 300, 2 miliar lah, 1 miliar terlalu kecil ya. Kemudian yang lain katakanlah 700 juta namanya. Asal 600 juta, kemudian yang 1 juta adalah dana perjalanan dinas, honor dan lain sebagainya itu. Itu penjelasannya di mana? Itu dimasukkan dalam satu kesatuan paket konstruksi, Bu. Di aplikasi pembayaran tadi masukkan kalau lihat satunya lagi di mana Mbak yang non tender ini kota ya. Pembayaran kita lihat di pembayaran Bu. Jadi semua bisa penelitian harus cerita yang masih screen pak? Mati apa pak? Iya, ini kelihatan. Oh, belum di share screen, Pak. Ya, sudah kelihatan, Bu, ya. Ini outputnya apa?
Nah, ini Ibu. Atau pembelian obat. Pembayaran pembelian obat. Biaya perawatan di luar lapas. Apakah orang yang ini digunakan untuk pembayaran? Yang penting masih pengadaan kan? Bukan banyak pegawai atau apa? Ya ini Bu. Jadi untuk pembayaran, dari Pak Syaltil tadi ya, Pak Syaltil tadi, Bapak yang dimaksud yang Bapak tadi maksudkan adalah untuk pembayaran honor-honor ataupun perjalanan dinas kaitannya dengan pertanggungjawaban dana pengelola fasilitasi proyek, Pak ya. Iya, untuk dana fasilitasi proyek tentu saja itu juga harus dilakukan input ke dalam aplikasi ini. Karena apa? Karena kalau tidak dilakukan input ke dalam aplikasi ini, maka tentu saja nilai proyek antara nilai proyek dan realisasi akan berbeda. Nah, ini tidak boleh terjadi. Nah, nilai proyek suatu pekerjaan itu kan sudah jelas akan terlihat dari berapa besarnya hasil lelang, kan itu hasil tender. Katakanlah di dalam paku anggaran nilai proyek adalah 2 miliar, kemudian diketemukan, didapatkan pemenang lelang adalah 1,8 miliar. 1,8 miliar itu di dalamnya itu terdiri dari pekerjaan-pekerjaan perencanaan, pekerjaan konsultan pengawas maupun MK, serta konstruksi, plus ditambah lagi adalah pekerjaan asistensi dan lain sebagainya yang dananya masuk ke dalam komponen honor atau admin dana atau administrasi proyek, kan begitu Bu ya. Nah, sehingga nilai satu pekerjaan yang terdiri dari konsultan perencana, konsultan MK maupun konstruksi plus ya plus dana pengelola proyek itu menjadi katalah 1,8 miliar. Itu menjadi satu kesatuan dan semuanya harus diupload ke dalam aplikasi pencatatan kontrak ke dalam sini. Bagaimana caranya ya? Kalau konsultan perencana tentu saja tadi mulai dari SBPC, dari Eko, dari perjanjian ya, dari SSKK, dari SPMK-nya. Kontrak fisik juga demikian, mulai dari SBPC-nya, kemudian mulai dari kemudian masuk ke kontraknya, SKK-nya, SPMK-nya ya. Kemudian pembayarannya bagaimana dan lain sebagainya. Lantas untuk yang dana itu bagaimana juga masuk ke dalam ini untuk melakukan pembayaran kepada katakanlah kepada tim teknis dari Dinas PU namanya Bapak. Itu kan semua ada dasarnya. Dasarnya apa? Yaitu SK. SK yang diterbitkan oleh KPA atas usul PPK. Nah, setelah SK itu merupakan kemudian dokumen pembayarannya berupa apa? Biasanya daftar, Pak ya, daftar penerimaan ya. Itu juga harus diupload, terus kemudian juga kalau perjalanan dinas berarti kan ada tiket-tiket dan lain sebagainya, itu juga diupload. Berapa nilainya ya? Sesuai dengan realisasi upload semua ke dalam klik pembayaran ini Bapak. Bapak Ibu ya, Bu Ejrin. Sehingga apa? Sehingga tadi ya dari pekerjaan konsultan perencana, dari konsultan pengawas, konstruksi plus asistensi ini masuk ke dalam satu bagian dari nilai proyek, total nilai proyek itu.
Gitu, Ibu. Sebaiknya begini, Ibu, kita praktekkan, barangkali mungkin ada yang case ya, atau contoh-contoh konkret, mungkin dari staf Bapak yang ada di kantor bisa buka pencatatan ya dalam aplikasi ini. Kita coba pandu satu persatu ya contoh supaya bisa langsung nantinya mau kita sama-sama bisa pahami Bapak. Gimana Bapak? Pak Syatil? Apa bisa Bapak tunjuk barangkali UPT mana atau ya UPT mana yang staf PPK-nya atau Bapak PPK-nya siap untuk sama-sama memberikan aturannya, kita praktekkan di sini cara melakukan pencatatan kontrak. Halo Pak, mungkin ada yang siap ya dari mana, mungkin dari Lapas Api Pura LPP LPP pengadaan non-tendernya siap Pak LPP. Halo. Izin Pak, ini dari user PPK ya Pak? Iya, dari user PPK. Jadi masuknya harus melalui user PPK. Dua menu. Kalau dari sana, oh, supaya okay, kita bisa lihat. Izin share screen Pak. Iya. Oke. Okay. Dari langsung lapas mana nih Bu? Lapas perempuan Pak. Lapas perempuan. Lapas. LPP. Kami belum tampil ini. Iya. Ada enggak kami? Ini ya, Pak ya. Ini ya Pak ya. Enggak loh, Jin. Lapas perempuan Manokwari. Iya, baik, baik. Cukup mudah Bapak Ibu, jadi tinggal semangat dan kemauannya. Ya, oke. Satu contoh, ini Mbak atau Ibu mau melakukan pencatatan pekerjaan tender, apakah ada pekerjaan tender apa di sana? Pembangunan nih ya, Bu ya. Ya, pembangunan lanjutan lembaga pemasyarakatan perumahan. Ya, oke. Okay. Jadi tinggal pilih kontrak. Yang ini aja Bu, yang lengkap. Yang mana yang lengkap? Ya. Yang ini Pak, yang ya, sudah ada. Betul sekali. Nah, sebelum kita melakukan menginput data-data e-kontrak ini, dalam e-kontrak ini, maka hal yang perlu diperhatikan oleh PPK maupun staf PPK adalah dokumen-dokumen pendukungnya yang harus diupload, yaitu antara lain adalah tadi SPPJ ya, SPPJ. Ini langsung kontrak ya, ini langsung kontrak, jadi terdiri dari surat perjanjiannya. Oke. Berupa apa? Scan ya, scanannya. Nah, ini tuh kemudian nomor, terus tanggal, kota surat perjanjian, kotanya adalah Manokwari, nama PPK ya betul. Nam NIP betul. SK pemenang. Pelan-pelan naik lagi ya. Durasi penyerahan hari pertama 60 hari ya. Siap Pak, betul. Ya, ya oke. Okay. Kalau jabatan PPK, nah ini Bapak Ibu sekalian, Mbak, mohon izin dari Satwil UKPPJ Papua dan Papua Barat, ini sudah menjadi kesepakatan untuk kita semua di Kementerian Hukum dan HAM
bahwa untuk menuliskan jabatan PPK di sini, itu yang dimaksud adalah bukan jabatan struktural, ya, yang dimaksud adalah bukan jabatan struktural, melainkan jabatan sebagai penandatangan kontrak. Ya, tolong dirubah ini, ya, nanti diganti aja jabatan PPK di situ ditulis pejabat penandatanganan kontrak. Pejabat penandatanganan kontrak. Iya, betul. Ya, itu ya. Jadi tolong Pak Bapak Ibu dari Sekwil Papua Barat dan Papua, untuk jabatan PPK yang di input ke dalam sini bukan jabatan struktural atau bukan jabatan fungsional dari PPK itu, melainkan adalah diisi dengan nama pejabat penandatangan kontrak. Tolong. Ya. Ya, Pak. Oke, baik. Kita lanjut. SK PPK, ya. Sama. Alamat satuan, oke. Lanjut. Tipe penyedia non-KSO, oke. Itu. Nama penyedia, solid konsultan. Alamat penyedia, ini kurang lengkap kelihatannya ini, tolong dilengkapin ya. Alamat penyedia itu Jalan Pertanian Wosi, Wosi mana? Artinya perlu dicantumkan nama kota lah, minimal kota. Izin Pak, di sini dia ini ya Pak, disable ya? Izin Pak, iya. Itu dia otomatis kayaknya. Tapi diedit. Masih. Bisa Bapak, bisa diedit tuh Pak, bisa saat awal itu. Karena ini sudah lewat, jadi ya mungkin. Oh, dari SPPBJ-nya ya? Iya, dari SPPBJ-nya itu Bapak. Oh, jadi dari SPPBJ ketika mencantumkan alamat, mohon diisi dengan lengkap nama kota dan provinsinya kalau perlu ya. Gitu. Baik siap Pak. Ya. Itu akta pendirian, oke. Tanggal itu sudah dilaksanakan belum, Bu? Wakil sah itu adalah sesuai yang tertera di dalam kontrak persurat perjanjian. Sudah dilaksanakan, ya. Sudah selesai. Direktur utama, oke. Pakai SPK, kemudahan KSO apa? Tidak ada, benar. Bank, oke. Saya kasih oke, ya. Lanjut. Bisa, lanjut. Nilai kontrak, penyediaannya sudah dari OPC pakai model yang mempender. Ya. Oke. Nilai PDN sama ya. Kenapa berbeda? Izin bertanya. Nilai kontrak 470.300, maka untuk pekerjaan ini, pekerjaan konsultan ini ya, Mbak ya. Iya betul Pak. Ya, untuk pekerjaan konsultan kan pure ya nilainya, nilai PDN tentu saja. Kontraknya 470.300, maka tentu saja seluruhnya itu adalah nilai masuk PDN. Komponen PDN. Yang hijau itu. Iya betul. Nah. Ini jangan lupa, nilai usaha mikro kecil. Ini kan UMK, maka tentu saja semua ini juga masuk UMK nilainya. Oke, datanya sudah sesuai ya. Jadi mohon izin, nilai usaha mikro ini bukan diisi persentase ya, tapi diisi nilainya. Nilai dari katakanlah kontrak ya ataupun PDN itu sama, harus sama. Terkecuali ya, terkecuali untuk pengadaan sewa mobil ataupun pengadaan mobil ataupun motor ya, di mana untuk item ya, untuk fitur pengisian fitur UMK ini itu sebenarnya adalah terkait dengan jenis usaha, kualifikasi usaha apa ya yang disandang oleh penyedia tersebut. Jika kualifikasi usahanya itu kecil, maka nilai 47.300 ini seluruhnya masuk ke
UMK. Kembali. Jika kualifikasi usahanya itu menengah, berarti UMK ini kosong. Tulisan pajak ya. Pencatatan. Itu, Mbak. Oke, Mbak. Bisa dipahami ya, ya. Mungkin yang juga mungkin bisa mendengar sama-sama diketahui. Informasi lainnya, kalau tidak ada berarti kosong, nggak perlu, ya. Tapi kalau ada hal-hal yang sifatnya penting, ya, urgen, bisa dimasukkan ke dalam situ. Tapi umumnya, Mbak, informasi lainnya ini kosong. Umumnya. Oke, lanjut. Dokumen perjanjiannya ini, lah, ini dia perjanjian. Dokumen perjanjian ini ya harus diupload. Karena ini terkait dengan kontrak, maka di situ harus surat perjanjian, ya. Kemudian SSKK biasanya ada di yang lain. Ini adalah perjanjian yang telah ditandatangani oleh kedua pihak. Hasil scan. Diklik dulu aja, Bu. Pilihannya apa saja? Ya, Mbak, ya. Oke, ada nggak? Sudah disiapkan belum? Siap, sudah, Pak. Tombol panah itu, coba dipanah. Oh, iya, coba. Langsung kita praktekan aja. Ya. Coba yang SPK dikit lagi di atas. SPK. Oh, dikasih nama SPK ya, Mbak, ya? Siap, Pak. Iya, kalau SPK itu adalah untuk sesungguhnya istilah SPK itu adalah untuk pekerjaan-pekerjaan yang langsung, pekerjaan pengadaan langsung. Kalau untuk tender ya, atau untuk seleksi itu namanya harus kontrak lah. Gitu. Berarti perlu direnam atau enggak ya, Pak? Coba direnam aja. Kan pakai delete dulu, kemudian kasih nama kontak gitu aja. Iya, Pak. Sebab kita di sini akan langsung membaca bahwa lo kok SPK kan gitu kan. Padahal ini hasil seleksi kan, hasil seleksi atau tender kan gitu. Nah, kalau hasil seleksi atau tender namanya kontrak atau surat perjanjian gitu sama. Itu kontrak aja lah yang singkat. Iya. Oke. Sama nggak angkanya? Sama persis, habis hebat sekali, mantap. Oke, okay. Yakin? Pas sekali. Yakin, udah betul? Oke. Okay. SSK-nya, Pak. SSK-nya nanti lain. Tapi SSK-nya kapan? Simpan. Ya? Dia kontraknya gabung dengan SSK, Pak. Oh begitu, karena itu ada fiturnya sendiri, Mbak. Tapi nggak apa-apa, kita coba dulu. Kita coba lalui ini dulu. Karena setahu saya kontrak sendiri SSKK itu ada kamarnya sendiri lagi. Penyediaannya ada di LPS ini. Tapi jadi coba dulu, nanti bisa. Ya. CP biasanya ada sih. Oke. Penjahit ada. Kembali, sekarang kembali. Sudah semuanya. Nama CP atau NPWP-nya ditanyakan, dicek dulu. Oke, sekarang mau dicetak coba. Nah, itu Mbak, ada toh kamarnya SSKK ada sendiri kan? Iya. Berarti karena tadi udah terlanjur tadi gabung ya, Mbak, ya? Iya, siap, Pak. Ah, enggak apa-apa karena itu sudah disimpan, biarkan saja. Kemudian dari file yang ada tolong Mbak pisahkan. Oh, iya, SPM, nah, tolong Mbak pisahkan kontrak sendiri, SSKK potong sendiri. Nah, nanti masukkan ke dalam sini. Oke, langsung kita tunggu supaya langsung tuntas. NPWP-nya ada kan? NPWP-nya ada kan? Oke.
Coba di data sikap ada enggak? Klik data sikapnya itu di atas. Data sikap, ya. Terus tambah penyedia. Input NPWP-nya. Sudah, Pak. Sudah? CV tadi. Cepat sekali. Cepat sekali, menurut Mbak Nona. Oke. Rancangan. Ini rancangan kota. Izin-izin kembali dulu, kembali dulu. Close. Cari penyediaannya. Siapa tahu ada Mi. Oh ya, oke, siap. Klik. Wih, ada dia. Mantap. Rancangan kontrak. Oke, itu rancangan kontrak itu adalah merupakan produk dokumen persiapan pengadaan yang telah dibuat oleh PPK pada saat akan dimulainya kegiatan tender ataupun seleksi. Betul. Oke, SSK upload. Klik. Oke, sudah simpan kembali, Bu. Klik, oke. Pilih cara pembayaran. Klik. Ini pekerjaan apa tadi? Perencanaan biasanya sekaligus. Iya kan? Langsam kan? Izin itu termin Pak ada. Oh, termin. Oh iya ada. Sesuai. Oke, termin. Nanti di-upload di bawah Bu. SPK-nya, surat pengiriman barangnya, selanjutnya SPMK. Dokumen SPMK ada? Ada Pak. Oke, siap. Kembaliannya dari tanggal 1 di-upload ya. SPMK-nya terbit tanggal berapa? Tanggal berapa? Terus lanjut, okay. Pak. 25 Maret. Sudah saja, biar mudah, Ji. Sudah. Oke, baru kembali. Ya. Nanti sudah di-upload kembali. Oke. Okay. Nanti aja upload-nya enggak apa-apa. Iya, disimpan. Ya. Dokumen tetap SPMK-nya. Coba kita cek lagi di bawah. Coba ke bawah lagi. Kirim. Kemudian ada yang belum. Oh, berarti masih dilampirkan dokumen. Iya. Sekarang pembayaran. Oke, siap. Klik pembayaran. Ya, bolehlah. Nanti dilengkapi satu ya. Termin, kita acara. Klik. Ini. Termin pertama, jabatan daerah ini, jabatan penandatangan kontrak itu mau di sih. Jabatan penandatangan SK. Oh, SK-nya ya, SK. Tapi nanti di itu ya, Bu ya. Oh, ya nama pejabat. Jabatan penandatangan SK. Oke. Oh, yang menandatangani. Data file Ibu aja yang ada. Nanti otomatis KPA. Iya. KPA, Mbak. Boleh. Maksudnya jabatan penandatanganan SK. Yang menandatangani SK siapa? Ya. KPA, Pak. Iya, KPA. Nanti diperbaiki ya. Ya. Terus kembali. Oke, kita masuk. Oke. Bisa dihapus, terus diupload lagi. Nah, ini PAST. Sudah sekali. Selesai berarti nanti suami pada. PAST pembayaran. Sudah ada realisasinya. BAST itu berita acara ini, terakhir ya, berita acara serah terima terakhir. Pembayarannya BAST-nya nomor berapa, tanggal berapa? Oke, ini kan satu kali realisasi. Nilai PDA-nya dicatat. Itu pakaian kalau yang buat kerjanya di Indonesia, tanggal sama bahannya dari Indonesia, disimpannya saja itu. PDN-nya. Berita acara kapan itu dibayar? 400. Nomornya? Usaha kecil kan? Ini si CV apa tadi itu? Usaha kecil, Pak. Kecil ya diisi penuh. Jadi Bapak Ibu dari satker yang lain ini bisa sama-sama lihat cara pengisian seperti ini supaya nanti bisa dipraktekkan di satkernya masing-masing. Besar pembayarannya berapa? Ini pekerjaannya sudah selesai ya, Mbak ya?
Sudah, Pak. Sudah. Sudah terbayar lunas semuanya? Sudah, Pak. Ini okay. Kita belum terakhir enggak apa-apa ya, Pak? Iya, enggak apa-apa. Kalau sudah begini berarti sudah langsung aja semuanya. Malah tidak banyak pekerjaan, tidak banyak menginput gitu. Kembali. Ini statusnya bagaimana berjalan dan masih mau diubah kan nanti yang dokumennya kan belum. Nanti kalau sudah sesuai, okay, tanggal selesainya sesuaikan dengan tanggal Pak. Oke. Nanti paketnya langsung selesai. Udah itu tergantung dari satker yang bersangkutan ataupun Mbak ya. Apakah ingin memiliki hard copy atau tidak? Kalau ingin memiliki hard copy nanti itu bisa dicetak, klik cetak. Ya, PAST cetak, nanti cetak gitu. Sudah, Ibu. Ya, itu supaya sistem akan muncul seperti itu untuk ditandatangani bersama. Ya. Oke. Okay. Terus yang BAP berita acara pembayaran itu pasti dan sehat atau yang jelas ya. Teman-teman sudah sehat? Oke, siap. Suatu wujud operasional profesi kesehatan. Jangan kemana, teman-teman. Iya, Pak. Berarti sudah selesai terus selanjutnya lagi ya, kembali agar dapat berperilaku sehat. Oh, iya, sehat. Oke. Okay. Ini contohnya kembali lagi. Iya, kembali. Tentunya sudah selesai seperti itu ya. Habis ini contohnya ya. Nah, terus selanjutnya Mbak mau apalagi yang kira-kira untuk kegiatan-kegiatan yang lain seperti itu, ini caranya. Nah, terus yang kaitannya dengan nah ini non-tender, coba sekarang non-tender. Kosong ya, Pak? Eh? Terus yang tidak dalam surat aktif dikecualikan. Nah, berarti belum lalu ya, RUP-nya sudah dibuat atau belum? Siap sudah, Pak. Siap sudah. Pencatatan non-tender, coba klik. Oh iya iya. Kosong juga. Nah, kelola, klik kosong juga. Nah, kita masuk ke non-tender. Non-tender dulu. Non-tender. Coba di daftar paket dulu, Mbak. Daftar paket. Daftar paket. Pencatatan non-tender yang ketiga. Bukan yang itu, Bu. Yang sebelahnya. Kemudian ya, non-tender. Paket. Catat itu ketik buat paketnya itu Mbak. Kemudian pilih kalau kementerian lembaga tahun berapa, nama satuan, diisi. Metode semua aja supaya nanti masuk ke situ semua klik ya. Update terus klik. Nah muncul kan? Iya Pak. Ya muncul, tinggal pilih mau yang mau dicatat yang mana, paket pekerjaan yang mana. Yang ATK aja Pak, yang kebetulan ada petisi. Oke, siap. Oke. Okay. Klik dulu di centang dulu, Mbak. Di centang dulu. Oh iya, siap. Buat paket, Pak? Ya. Simpan membuat paket. Sudah. Sudah. Okay. Kembali. Nah itu dibuat paket pencatatannya. Ya atas sih. Izin Pak, selanjutnya Pak. Selanjutnya adalah tambah. Tambah yang di atas apa? Tambah garansi. Coba tambah ya. Tambah rencana pengadaan. Oh, bukan. Bawah. Turun, daftar paket. Terus bukti pembeliannya diklik apa tuh?
Nah itu kan ada ini dilakukan melalui pengadaan langsung ya, pengadaan langsung ini baru buat draft ya. Klik pengadaan langsung, buat paket. Buat paket, update, itu belum diisi itu atas. Dan bulan satu berapa juta? Contoh dulu nggak apa-apa, buat 36 juta juta itu. Oh ada datanya, mantap. Mantap Ji. Ih, pas. Beda 20.000 saja. Nah, itu di tempat. Realisasinya mungkin bulan Big, ya, 10, ya. Oke, ya, buat ya. Paket. Terus biasanya sekiannya terlihat. Ah. Oh, itu lagi. Penganggaran dipakai atau PPN ada oke. Bulan satu dulu langsung ada kan? Tiga bulan sekali bayarnya ini. Update rencana pengadaan. Nanti belanja lagi saja dulu. Simpan. Ini tadi nonton dulu dia tanya. Tapi pencatatan yang sampingnya. Ya, sesuaikan ya, realisasinya nanti. Oke, nanti silakan aja Bu, enggak apa-apa. Eh? Datanya loh. Iya, catat. Naik dulu, Mbak. Mbak, naik dulu. Tadi udah di daftar paket ya, Mbak ya? Ini ada yang keliru ini. Coba diklik daftar paket dulu. Sini lagi, Pak. Atau di daftar paket yang paling atas selanjutnya diklik yang langganan airnya Mbak mau di tampang mana data paket ini sudah ada nilai HPS-nya berapa Mbak? Sesuai dengan yang ini punya. Emailnya dibuat karakter ini untuk tender Mbak ini yang Mbak klik di sini adalah pekerjaan tender. Sedangkan yang Mbak mau isi adalah pekerjaan non tender kan? Iya Pak. Kalau pekerjaan tender itu harus diisi rincian HPS segala macamnya, kemudian data-data persiapannya terdiri dari apa, KAK dan sebagainya. Kalau non tender nggak ada ini, Mbak. Salah masuk. Mungkin masuk ke daftar paket lagi dulu. Masuk daftar paket atas. Nah, pencatatan, klik. Yang ini Pak, non tender ya? Iya. Buat paket, isi, pengadaan langsung ya, pengadaan langsung biasanya ya, oke, ada filenya nih, pilih, konsultasi atau tidak. Benar namanya Mbak, itu satuan kerja benar ya, Kementerian Lembaga benar, terus kemudian tahun anggarannya benar, kode anggaran nilainya benar, PPK-nya benar, kemudian nama paketnya betul, Pagu betul, provinsi Papua Barat betul ya. Kalau betul simpan dan membuat paket. Sudah. Sudah. Itu tanggalnya nanti sampai 31 Desember. Naik dulu, naik ke atas. Sampai
update rencana pengadaan. Bukan termasuk tahun 2000 sudah konsep seperti ini, belum ada apa, jadi kondisi apa kondisinya tidak simpan buat paket sudah tadi ya, Pak ya. Sudah ada notif, data sudah tersimpan. Buka lagi daftar paket, Pak. Coba, Pak. Buat daftar paket di atas. Nah, itu paket pencatatan itu, Pak. Sudah nampak tadi. Nah, atas kiri kanan. Klik, ya. Nah, di situ baru dicatat. Tadi nilainya berapa? Itu sudah ada. Nomor SPK-nya berapa? Ya, hanya berupa kuitansi, nggak apa-apa ya, Pak? Kuitansi. Itu dirubah aja, ada itu. Bukti pembayaran. Klik dulu. Di bukti pembayaran. Klik non-SPK. Itu kan. Bukti pembelian, jenis realisasi, bukti pembelian. Apa? Diklik coba, pilih. Kanan tuh, kanan. Ada ya. Kasus lain. Apa? Kuitansi. Penyediaannya banyak. Nomor dokumennya berapa? Nomor dokumen kuitansi itu berapa? Saya dihukum. Jadi kalau misalnya satu paket ada apa tadi dari konsumsi rapat rutin gitu kan? Oke, diketik aja. Dokumen perkantoran selama setahun. Nomor dokumen.2DH/1/2022 tanggalnya sekalian, Mbak. Oh, enggak usah, ya, tanggal di bawah. Tapi enggak apa-apa, tanggal dokumen maksudnya, tanggal dokumennya. Iya, Pak. A di 1 bulan 2 beli tinggal rumah ruangan di toko B. Bisa diinput. Ini masih. Oke, sudah cukup, sudah. Realisasinya berapa? Kalau punya BMP ya. Ini tidak sekaligus ya, Pak. Pengadaan ATK-nya tidak pembayaran sekaligus. Tidak, Pak. Dia bertahap, Pak. Biasanya bertahap bulanan ya, setiap bulan ya berarti ya. Oh. Kalau setiap bulan diingat itu berakhirnya kapan, jangan sampai nanti kelewatan ya, kelewatan tanggalnya sehingga tidak bisa di-input kalau kelewat tanggal. Ya, oke. Okay. Tanggal realisasi tidak di-input seperti ini, nanti masih dianggap pengadaannya belum berjalan atau belum selesai. Ini yang dicatat oleh pemerintah. Nah, keterangan itu diisi pengadaan ATK bulan apa, gitu coba. Realisasi pengadaan bulan terutama pengadaan untuk dalam negeri maupun untuk peruntukan untuk usaha kecil. Pada kantor mana? Pada lapas perempuan ya, LPP. Juta masuk itu berapa juta? Nanti di data ini di kontribusi secara nasional nanti akan diumumkan oleh pasien pada bulan Oktober kalau nggak salah, nanti untuk kementerian mana yang memang pilih penyedia. Itu baru penyedia. Itu beli di penyediaannya namanya siapa? Jadi paketnya sudah semua berjalan.
Ya, MPWP-nya. Dan cukup jelas ya. Silakan. Belum kelihatan, Pak. Sebentar, Pak. Masih hitam. NPWP dari CV itu? Iya, Pak. Oh, tidak. Apabila dicek di sikap itu CV Tintur Jaya ini sudah terkualifikasi di sikap, maka ini akan secara otomatis terisi itu. Tapi jika CV Tintur itu tidak belum terkualifikasi dalam sikap, ini harus diisi secara manual seperti ini. Izin Pak, kalau emailnya nggak tersedia Pak, karena di kuitansinya kebetulan belum ada Pak emailnya, nggak tercantum. Oh, itu kan bukan wajib itu, nggak apa-apa itu, kosong itu. Berarti langsung ke alamat ya Pak? Iya. Kebawa lagi Pak. Di PPK yang dimasukkan dengan password yang disampaikan tidak bisa login. Ini belum di input ya, PK sama PIST-nya ya. Coba buat dari daftar pajak Pak. Ya, klik dari sifat tambah penyedia kalau memang ada tambahan. Bukanya dari daftar pajak. Enggak ada. Daftar pajak. Coba tadi Pak ya, kita beritahu ya Pak ya. Sebelum memilih klik penyedia, tolong klik di data sikap situ. Apakah klik itu tadi. Apakah sudah terkualifikasi atau belum, bisa lihat di situ. Saya coba lagi, boleh Pak? Boleh. Kembali. Dulu SPK-nya sudah diinput belum, Pak? Berarti dia belum terkualifikasi ke dalam sikap. Apakah nggak boleh? Boleh aja, nggak masalah. Kalau belum terkualifikasi dalam sikap, berarti tugasnya PPK atau stafnya untuk mencatat secara manual, ketik maksudnya. Oke. Coba di beranda lagi beranda. Nah, ini harus diupload data-data pendukung pembelian tadi. Apa saja yaitu terdiri dari beranda terus non-tender. Nah, iya PST. Oke. Itu betul PST-nya itu. Ya, Pak, dia jadi satu dengan kuitansi. Oh iya, Pak. Ya, itu beranya diklik, Pak. Bayar. Jadi satu. Ya, belum tolong bisa, Pak, ya. Nanti berikutnya dipisah-pisah, Pak ya. Oh ya, siap Pak. Dipisah-pisah. Gak apa-apa itu dipisah-pisah. Ya. Oke, okay, simpan. Sudah diisi Pak. Coba dibuka. Oke, okay, sudah simpan. SPK-nya Pak. Ya Pak, sudah Pak. Oke, okay. Jadi jangan lupa kalau pengadaan langsung nilai 90 juta yang realisasinya bertahap, artinya mungkin ini dilaksan 90 juta itu maksudnya adalah untuk selama 1 tahun ya, katakanlah begitu, 12 bulan, cuman realisasinya katakanlah 4 setiap 4 bulan sekali mamanya pembeliannya, atau 3 bulan sekali mamanya realisasinya. Jangan lupa Pak PPK, Bu PPK, atau tim teknisnya untuk segera mengupload setiap tahapan-tahapan istilah cermin tersebut. Begitu selesai, ada buktinya, langsung di-upload di dalam sini. Langsung di-input ke dalam sini. Jangan lupa itu.
Yeah? Siap? Ya, siap. Oke. Okay. Kembali. Lanjut. Jangan waktunya diubah sehingga kembali pada waktunya enggak ini. Oh iya iya. SSK-nya. Izin, Mbak. Mbak. SSK-nya. Ya, Pak. Tadi untuk pengadaan nilai 90.190 ini jangka waktunya berapa lama itu? Satu tahun. Ya, sampai dengan tanggal 30? 1 Desember. Oh iya. Coba saya bisa lihat. Ada pemasangan banner, spanduk begitu. Oh, ini kita buatkan berarti ya. Kita laksanakan itu ya. Tim juga begitu Bapak. Tim berarti tim apa? Tim Kespas. Iya, tadi saya bilang sih nanti di, dibantu oleh tim Kespas. Nanti berarti kembali. Turun ke bawah, Mbak. Turun ke bawah. Oke. Ya, ini Mbak, tanggal paket selesai ini izin mungkin bisa dibuat tanggal 31 Desember. Baik, lagi ya. Nah, itu tanggal 31 Desember 2022. Kalau saya bagus, ini kan kita satu kali aja tinggal mereka di upload. Jadi sudah di-upload. Oke. Mungkin bisa diisi itu nilai dalam negeri PDN dan UMK. Itu sama dengan yang lebih lima. Ya itu aja sama ini dengan langsung gitu ya. Ya sudah, mereka ditanya apa? UMK 90.190. Cukup, kita biasa kalau ini di alat tuh. Naik dulu ke atas, Mbak, ngecek satu persatu dulu. Bisa aja, pokoknya cepat kita apel bersama. Ini sudah selesai, nggak ada masalah. Oke. Nanti, Pak. Nanti ke bawah. Pada CV Aina Cahaya. Simpan. Nah, kalau budi terbaik ini tinggal nilai kita lepas waktu. Tidak itu. Realisasi. Oh, realisasi. Ya, siap. Berarti realisasinya 20 juta, Mbak. 20 juta sekian. Coba naik lagi, Mbak, nanti. Bisa dirubah. Jadi sekali isi udah bisa diisi. Kalau Mbak ini, tapi ini sudah jelas tadi sih di muka ya, Rapo. Sudah jelas. Kalau dokumentasi kan. Kalau realisasi bisa tambah realisasi, tapi kalau PDN harus ditambah. Jadi sekali disimpan. Sapa dulu, Mbak. Jangan diklik dulu, Mbak. Jangan diklik dulu. Jangan dulu, diklik. Gini untuk PDN, Mbak ya. Untuk PDN. Coba kursornya ditaruh di PDN. Nah, untuk PDN karena ini nilai paket total 90 juta dan baru berakhir di akhir tahun. Sebaiknya untuk nilai PDN ini diisi nanti pada akhir kegiatan. Akhir realisasi. Jadi dikosongin dulu ya? Dikosongin dulu saja. Tetapi untuk UMK itu diisi setiap kali selesai transaksi. Artinya jika dalam transaksi realisasinya itu pada tahap pertama 20 juta, di situ diisi 20 juta. Itu nanti secara otomatis ya, bukan otomatis. Pada tahap realisasi berikutnya, realisasi berapa ya? Sekarang diisi 20 juta, pada tahap kedua 20 juta lagi, berarti nanti di sini diisi 40 juta. Itu, Mbak ya? Ya, Pak. Oke, makasih. Sudah simpan. Ya. Izin, Pak. Ada not gagal terus. Ya, kita lihat di bawah. Bawah. Tanya hilang. Ada nggak? Paket selesai adalah. Oh iya, 31 Desember kan? Tadi? Ada non bagat? Ada ya? Iya. Mulainya pekerjaan kapan nih tadi? Dari 1 Januari, Pak. Mana bisa lihat? Pas pengisian RUP ya, Pak. Oh, pas RUP. Terima kasih. Berarti Bang Main.
Di mana? Itu kan berapa berkaitan itu? Ya, lainnya kami. Kan ada nih di sini. Izin Mbak, mungkin nanti urian pekerjaannya diisi juga. Mungkin siapa tahu ada kekurangan data. Ya, kami kita punya kan? Coba, coba. Oke, silakan. Tadi sudah diisi di muka tadi? Tapi nggak perlu. Iya, di copy aja dia. Ini tanggal paket selesainya juga belum diklik, Mbak. Diklik dulu coba. Tanggal paket selesai tanggal 31. Nah. Izin Pak, saya lagi Pak. Mungkin didetailkan Mbak nama urian pekerjaannya karena ATK kan semua belanja ATK gitu, tapi kalau didetailkan mungkin akan begitu. Coba lihat sirup itu. Selama 12 bulan pada lapas. Selesai. Ini terima terbuka, berbuka tadi kan? Selesai. Itu sudah yang maksudnya. Ya, coba klik. Iya. Ya. Berarti ini. Mungkin dicek Mbak ada tipu tuh Mbak. Ada lagi. Kalau soal kalau ternyata enggak ada. Ya kan? Setengah. Iya, masih ada yang kosong. Enggak ada soal kalau pengadaan darurat enggak ada. Oke. Enggak ada, berarti sirup tuh. PDA-nya, Mbak. PDA-nya diisi aja, Mbak. PDA-nya. 90, 190. Lebih dari realisasi. Mungkin kita realisasi. Kan dari sini sudah kalau itu nanti salah, yang 20. Coba disimpan dulu. Coba, coba. Yang apa? Yang paket penyedia aja, gitu. Lebih tertolak realisasi. 20, ya. Realisasi. Ya, itu cuma itu. Jadi, klik paketnya. Nah, ya, berhasil, Pak. Oke. Okay. Ya, berarti PDN ditulis sesuai dengan realisasi. UMK juga ditulis sesuai dengan realisasi. PL. Yang masuk di itu kan pakaian dinas, pelayan gedung, pengadaan data perangkat, pengelola data, kebutuhan sandang, kemudian sarana makan dan minum, itu masuknya di pengadaan langsung. Oke, lanjutnya. Kembali. Iya, kembali. Nah, kalau yang macam... Terus, pengadaan yang lain, kantoran, pencatatan swakelola, Mbak. Izin Pak, kemarin yang suap lola sudah diubah ke penyedia itu enggak ada di sini. Oh, udah aman, Pak, enggak ada. Gimana, Pak? Ulang, Pak. Izin Pak, yang suap lola kemarin kami sudah ubah ke penyedia. Oh, ya sudah. Oke. Enggak apa-apa. Nah, siap. Malah enak lalu nah, pencatatannya. Makan siang gimana? Terus apa lagi yang mau dicoba catat? Di... baru aja selesai ya, paling diterima ya. Sama pos aja paling Pak, karena belum sempat scan semua datanya di bendahara. Bendahara ada izin sakit Pak. Oh, itu kan kelihatan nilai yang status. Mungkin izin Pak Bang dan Mbak kasih kabar. KPP mungkin izin mengingatkan. Izin saya stop chat dulu ya, mungkin kita tahu cara pengisian. Kami juga dalam kegiatan ini ada outputnya untuk memperoleh data terkait pelaksanaan kontrak. Jadi dari kami izin Pak Lombang teman-teman untuk mengisi terkait tertentu tender non-tender kelola dan pengadaan darurat yang sudah tercatat nah, pada aplikasi LPSE pada hari ini. Iya, itu sudah namanya kepala biro. Jadi terus ini pabrik tipnya yang luncur penjagaan masuk kelola. Konsultasi, soal 9 itu ya? 9. Cok, enggak nih saya baca yang permintaannya nih. Kamu apa? Eh? Di sana, di ruangan terus.
Ya, izin untuk perwakilan dari Papua dan Papua Barat terutama serta untuk para satker yang mengikuti kegiatan ini bahwa dari kegiatan ini kita harus memperoleh output ya yang kita dapatkan yaitu apa? Yaitu adalah dari BIMTEK ini kita ingin agar semua satker bisa mengisi dengan tertib baik dan lengkap realisasi-realisasi ya katakanlah kontrak-kontrak yang ada maupun dari non-kontrak non-tender yang ada kemudian dilakukan pencatatan ke dalam format yang ada ini ya jadi tolong semua satker untuk melakukan pengisian e-kontrak maupun non-tender dan lain sebagainya ke dalam format yang ada ini yang merupakan output yang harus kita peroleh melalui kegiatan BIMTEK yang kita selenggarakan saat ini. Mohon Bapak-Ibu sekalian, ini kita beri waktu, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ishal, bahwa target penyelesaian semuanya ini adalah tanggal di bulan Agustus ya. Tetapi untuk sekarang ini yang sedang kita lakukan ini, mohon ini sampai dengan siang nanti ya jam 2 berarti ya waktu Indonesia Timur ya. Kita jam 12 ya. Lakukan pengisian data-data e-kontrak dalam format ini. Demikian Bapak Ibu dari Setwil Papua dan Papua Barat kiranya bisa disampaikan atau bisa digerakkan kepada para satker untuk segera mengisi ini karena ini nanti akan menjadi laporan kami, atensi kami ya dan bahas sebagai bahan hasil BIMTEK yang telah kita selenggarakan untuk wilayah Papua dan Papua Barat. Dan akan kami laporkan kepada Kepala Biro. Selanjutnya Kepala Biro akan menyampaikan laporan tersebut kepada Pak Sekjen. Demikian Bapak Ibu dari perwakilan atau Setwil Papua dan Papua Barat, kiranya bisa diselesaikan untuk pengisian ini Pak, nanti ya, sampai dengan jam 2 waktu Indonesia bagian timur Pak. Nah, kelihatan nanti paket yang gantung-gantung. Izin menambahkan Pak Bambang, apakah terdengar? Izin menambahkan Pak Bambang, untuk teman-teman Setwil dan Satker yang berada di Papua dan Papua Barat, mohon izin ini kebetulan karena masih banyak data yang kosong kepada Bapak Ibu di Setwil untuk mengingatkan teman-teman di Satker untuk segera mengisi pada Google Sheet ini karena data akan kami tunggu sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat atau jam pukul 2 waktu Indonesia Timur. Linknya sudah kami kirimkan di kolom chat. Itu Pak Bambang, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Mas Wasis yang telah mengingatkan kita. Ya, untuk kita semua ini ya, Bapak, terutama dari Setwil UKPPJ Kementerian Hukum dan HAM Papua dan Papua Barat untuk bisa menggerakkan kepada satker-satker di bawahnya agar mengisi dibuka di realisasi BIMTEK ini pencatatan ya kontrak di dalam format yang ada ini dan kita tunggu sampai dengan pukul 2 ya 14.00 waktu Indonesia Timur atau 12.00 waktu Indonesia Barat. Jika ada yang belum jelas mengenai menyangkut isian ini Bapak Ibu bisa tanyakan langsung melalui Zoom ini. Untuk pekerjaan pencatatan pengadaan darurat ini tidak perlu ada kita isi karena ini merupakan format yang lama di mana pencatatan pengadaan keadaan darurat ini sesungguhnya adalah
pencatatan pekerjaan ketiga masih zaman pandemi dulu ya, di mana ada pengadaan-pengadaan untuk yang sifatnya darurat ya, dalam rangka penanganan pandemi ya. Namun sekarang ini karena sudah tidak pandemi lagi, maka pekerjaan pencatatan pengadaan darurat ini tidak perlu kita isi. Dia kirim 20% ini ditambah penerimaannya, mungkin semacam BASD atau yang diisi adalah tender, non tendering, terus pencatatan tender, pencatatan swakelola. Pekerjaan swakelola itu adalah salah satu contoh untuk di lapas. Biasanya itu adalah pekerjaan kegiatan kemandirian yang dilaksanakan secara bekerjasama dengan organisasi-organisasi penyelenggara lain ya, ataupun juga bisa dilaksanakan sendiri ya, diawasi sendiri. Itu makanya ada swakelola tipe 1, tipe 2, tipe 3, 3, 4 ya. Nah, itu tergantung dari yang dilaksanakan memakai tipe swakelola mana. Nah, jika memang sudah dilaksanakan ya, sudah terrealisasi, mohon dilakukan pencatatan ke dalam sini. Kegiatan kemandirian di lapas namanya contohnya seperti itu. Langsung diisi di sini aja Bapak Ibu sekalian. Iya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu dari Papua dan Papua Barat terkait dengan catatan ini, pengisian ini maksud saya, format ini. Baik dan lengkap ya. Izin Pak, izin. Iya. Konvensor kita sudah sampai di. Bertanya Pak, saya. Suaranya menggema Pak, bisa diperbaiki audionya Pak. Terkait dengan pencatatan ini, saya mau tanya dengan pengadaan yang dikecualikan, apakah kita catat lagi Pak? Iya, sudah. Jadi maksudnya pengadaan yang dikecualikan Bapak apa? Jenis pekerjaannya apa Pak? Misalkan seperti pekerjaan-pekerjaan yang sudah terintegrasi seperti apa ini? Biaya listrik, biaya sewa, biaya telepon. Iya. Itu berarti swakelola Pak ya, masuk kegiatan swakelola itu ya. Masuk kecatatan di swakelola. Atau masuk di pekerjaan listrik tadi ya, dikecualikan. Iya. Ya, tetap dilakukan penginputan Bapak jika sudah selesai ya. Karena pekerjaan pembayaran listrik itu kan sifatnya per bulan ya Pak ya. Nah, umpamanya ini sudah masuk bulan Juli ya, Juni ya. Juni. Padahal pembayaran listrik dilakukan setiap bulan. Maka harus dilakukan pencatatan sebagaimana prosesnya seperti yang tadi Pak ya. Iya. Contoh tadi diisi tanggal mulai kemudian tanggal berakhirnya. Jika tanggal berakhirnya itu tanggal 31 Desember 2022, maka apabila sudah terrealisasi ya, itu bisa diinput ke dalam pencatatan non tender tadi. Coba diisi aja Bapak, atau mau langsung dipraktekan? Terus nanti mungkin sebagai catatan untuk membuat atau mau dilangsung praktekan sekarang atau nanti aja Pak, nanti saja. Ya karena yang kemarin yang waktu yang kita yang penyedia itu yang biaya listrik itu kan sudah di ulang-ulang Bapak, ulang dari waktu revisi kemarin kan pengadaannya seperti biaya listrik, biaya itu kan kita sudah tagging ke penyedia, dari swakelola kan sudah di tagging pindah ke penyedia. Betul. Penyedia yang dikecualikan. Tetap harus dilakukan pencatatan ke dalam pencatatan non tender ya Pak ya. Iya. Non tender seperti itu tadi prosesnya, tahap-tahapannya udah paham Pak ya? Udah kan? Nah, kalau mengalami kesulitan nanti Bapak bisa komunikasikan dengan kita supaya kita bisa membantu. Siapa? Saya biasa komunikasi sama Pak Irfan.
Oh, Pak Irfan. Oh, siap. Oke, ya. Siap. Siap, Mas. Makasih, Pak. Oke. Yang lainnya? Yang lainnya, Bapak Ibu? Atau semuanya sedang mengerjakan mengisi format yang ada tadi? Izin, Pak, bertanya ya, kembali dari lapas. Yang ya, diisi di Google Sheet tadi itu yang ini ya, Pak, yang sudah tercatat sampai realisasi atau hanya pas daftar paket saja? Yang dicatat ke dalam form tadi adalah yang sudah terrealisasi seluruhnya dari bulan Januari sampai dengan sekarang. Yang sudah dicatat realisasinya di dalam ini ya, Pak, LPSE ya? Baik yang belum. Oh. Iya. Yang belum ya, tapi kalau sudah terrealisasi harus dicatat ke dalam sini dan harus segera ditindaklanjuti untuk dicaratkan ke dalam aplikasi pencatatan e-tendering maupun non-tendering. Ya, Pak. Baik. Karena kalau ditunda-tunda untuk mengisi di pencatatan di e-tendering maupun di e-kontrak, itu nanti akan by system akan close, tertutup, sehingga akan kesulitan nanti, Pak. Jadi setelah mengisi format ini, ya, kemudian segera dilakukan pencatatan pula di dalam aplikasi. Oh, ini satu juli juga bulan depan. Mohon izin, Bapak-Ibu, jangan lupa ditulis juga untuk realisasinya. Realisasi belanja barang dan belanja modalnya, jangan lupa diisi. Jadi nanti silakan Bapak Ibu hitung secara kumulatif, lalu tinggal kalau sudah tinggal di input ke dalam data yang link yang sudah kami share berikut. Dari Kanwil Papua Barat, Divisi HAM, Divisi Imigrasi, Divisi KI, TAS, itu masih tampak kosong, Bapak. Mohon segera untuk dilakukan pengisian, Pak. Mohon izin Pak Kabak Umum atau Ibu Kabak Umum yang ada di Papua Barat, kiranya bisa memberitahukan kepada ini Pak, PPK maupun staf teknisnya yang di AHU. Yang di AHU, yang di Divisi PAS, yang di Divisi Imigrasi Bapak. Balitbang, BPHN, HAM, IM, KI, PAS, PP. Ini PAS sudah, ini juga masih kosong ini Bapak. Mohon Bapak diberitahukan ya, karena ini ya, nanti akan kami, data-data ini akan kami laporkan ya, kepada Ibu Karu, dan selanjutnya Ibu Karu besok ya, insya Allah, akan melaporkan kepada Bapak Sekretaris Jenderal. Dan apabila melihat masih banyak yang kosong, belum mengisi data-data realisasi ini, barangkali mungkin akan menjadi apa namanya, menjadi tidak baik ya untuk kita semuanya ya. Nanti di masanya Bapak Sekjen akan terlihat bahwa ini belum melaksanakan pekerjaan apapun. Suatu pekerjaan juga identik dengan sejauh mana penyerapan anggaran yang telah dicapai oleh setiap satker itu, Bapak. Yang penting semangat. Pak, apa namanya?
PPK-nya dari Papua Barat ini banyak yang tidak ikut, Pak. Ada yang DL, ada yang tidak dapat tempat. Nah, terus bolehkah ini apa namanya yang matriksnya ini di share untuk kami kirim ke grup untuk pemberitaan mereka? Mas Sofis, bisa minta di share? Iya, sebentar. Iya Pak, iya Pak. Tapi mohon izin Pak, Pak Kepak Umum yang ada di Papua Barat, agar betul-betul melecut, agar betul-betul katakanlah mencambuk ya ibaratnya, mohon maaf, kepada para satker maupun pada para PPK-PPK maupun tim teknisnya, untuk siang ini pula format tersebut diisi sejauh mana yang sudah terrealisasi ya, realisasi kenyataannya, mau walaupun itu belum terupload di dalam aplikasi e-kontrak ini, tapi tetap hasil realisasinya harus dicatat, diisikan ke dalam format ini. Kita tunggu sampai pukul 2 siang ya Pak ya. Nanti kami sampaikan Pak, kebetulan Ibu Kabak Umumnya juga dengan Kasubag DM-nya lagi siapa ya? DL, lagi DL ya? Ya, soalnya di dalam ini, di room ini nggak ada Pak. Panggil itu. Inilah, Ibu Kabak. Iya Bapak, mohon bantuannya untuk disampaikan kepada Bapak atau Ibu Kapak di kantor wilayah supaya bisa menyampaikan format ini untuk para satker di bawahnya agar segera diisi dan ditunggu oleh UKBPJ Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Pusat ya, sampai dengan kalau sekarang sudah mau tinggal setengah jam ya waktunya Pak ya. Ya, Pak, ya, terkait dengan volume non tender ini Pak. Iya, iya. Iya Pak. Apakah semua Pak khusus untuk yang pengadaan langsung atau apa Pak? Semua pekerjaan yang tidak dilakukan secara tender maupun secara seleksi itu dicatat di pencatatan non tender. Jenis belanja gitu Pak, termasuk ada ya, ini maksudnya begini Bapak, kolom-kolom contoh ya, kolom 2 ya, kolom berapa ini? Tender ya Pak ya. Contoh gini. Umpamanya kita ambil contoh di lapas Timika umpamanya. Artinya dalam tahun anggaran ini lapas Timika ada pekerjaan yang ditenderkan berapa? Yang jelas satu Bama, jelas Pak ya. Bama, Pakadan Bama. Terus di samping Bama ada pekerjaan fisik lainnya enggak? Katakanlah tidak ada. Ya. Berarti pekerjaan tender yang ada di Lapas Timika diisi di situ satu. Gitu. Nah, terus kemudian pekerjaan non tender yang ada di Lapas Timika itu apa saja? Pekerjaan non tender yang ada di Lapas Timika contohnya ya, paket-paket pengadaan seperti paket-paket pengadaan non tender seperti pemeliharaan gedung, pengadaan pakaian dinas pegawai, terus pengadaan apalagi obat-obatan, terus pengadaan ya apa namanya, pengadaan pakaian dinas pegawai, pengadaan obat-obatan, pengadaan apalagi Pak kira-kira extra holding mamanya ya. Katakanlah ada 10 mamanya, di situ 10. Kan gitu. Jadi tender isinya 1, non tender isinya 10, kemudian lakukan pencatatan non tender. Nah, tadi karena 10 berarti yang sudah terrealisasi berapa sampai sekarang ini? Katakanlah dari 10 pekerjaan non tender itu ada 5 yang sudah terrealisasi, berarti di situ diisi 5. Gitu.
non tender. Nah, kemudian pencatatan swakelola, ada nggak pencatatan swakelola? Tadi saya sebutkan bahwa untuk pekerjaan swakelola itu contohnya ada. Tadi kan Bapak sudah sampaikan untuk pekerjaan swakelola semua sudah dilakukan ke diubah ya ke penyedia, Pak ya. Berarti situ nggak ada kan gitu kosong. Sudah dirubah semua. Nah, kemudian dari realisasi tadi tender satu yang sudah terselesaikan. Pekerjaan non-tender yang sudah selesaikan 5, berarti 5 ditambah 1 itu nilainya berapa realisasinya belanjanya? Diisi di paling kanan. Itu Bapak. Oke Pak, gitu dulu Pak penjelasan. Baik Pak, baik. Jadi mohon izin Bapak, ini karena waktu juga sudah mepet dari jam 2, mau mencapai jam 2, jadi kita kasih kelonggaran lagi Pak ya. Untuk karena ada yang tidak hadir ini masalahnya, yang tidak hadir ini kami beri waktu sampai dengan pukul 4 berarti ya, 4 waktu Indonesia Timur. Kami beri waktu sampai dengan pukul 4.16 waktu Indonesia Timur atau jam 2.00 waktu Indonesia Barat. Izin Pak, yang set yeah. Yang setker dengan PPK dari apa? Dari Kanwil kan, di Kanwil kan ada 9 DIPA, cuma PPK-nya cuma saya sendiri yang hadir, yang untuk dokumen aja. Nah, ada 2 divisi pas, yang lainnya ada 7 subker itu. Iya Pak, kemana Pak? Tidak ada yang join di dalam. Waduh. Izin Bapak, Bapak PPK apa, dari mana? Kanwil. Kanwil? Divisi admin. Oh, divisi admin. Ya. Mohon izin Bapak bisa nanti laporkan kepada Pak Kadip Min atau Bu Kadip Min selaku penanggung jawab Setwil UKBPJ pusat yang ada di wilayah. Mohon izin bisa dilaporkan kepada Pak Bapak atau Ibu Kadip Min selaku penanggung jawab UKBPJ yang ada di wilayah agar ada katakanlah perintah dari UKBPJ Pusat untuk mengisi realisasi-realisasi paket-paket dalam e-kontrak maupun non-tender ke dalam format yang telah disiapkan ini dan ditunggu sampai dengan batas waktu pukul 16.00 sebagai realisasi atau output dari penyelenggaraan BIMTEK ini. Itu Pak ya, mohon izin Pak ya. Bisa disampaikan kepada Bapak atau Ibu Kadip Min. Nanti kami sampaikan Pak. Siap. Kita tunggu sampai jam 16 waktu Indonesia bagian timur Pak ya. Izin Pak. Mohon kepada satker yang lain bisa langsung mengisi ini supaya segera selesai. Paket. Fak-fak ini masih belum bergerak sama sekali ini Bapak. Dari Bapas Fak-fak dan Lembaga Pemasyarakatan Fak-fak.
Kemudian dari Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Manokwari. Belum ada perkembangan sama sekali ini. Peminabuhan juga ini. Lapas kelas 3 Peminabuhan. Sorong, Bapak Sorong.
Selamat siang Bapak Ibu dari Setwil Papua Barat dan Setwil Papua. Diinformasikan bahwa agar diberitahukan kepada semua satker yang ada di bawahnya, mohon izin untuk dapat mengisi data monitoring BIMTEK pengisian e-kontrak pada halaman berikut seperti yang telah di-share di kolom catatan. Sementara untuk kegiatan BIMTEK, penjelasan kegiatan BIMTEK ini kami sudahi sampai di sini dulu. Break. Dan kami tunggu hasil pencatatan e-kontrak sebagaimana format yang telah dikirimkan untuk wilayah Papua Barat dan Papua. Hasilnya kami tunggu hingga pukul 16.00 waktu Indonesia bagian timur. Kami tunggu sampai dengan pukul 16.00 waktu Indonesia bagian timur, dan hasilnya bisa dikirimkan ke kami ya, nanti di share di Zoom ini juga. Bagi perwakilan Setwil yang ada di Papua Barat dan Papua, agar ini diperhatikan. Demikian, dan terima kasih. Bapak, Ibu, perwakilan dari Papua Barat dan Papua. Sudah jelas, Pak, dalam pengisian ya. Jadi langsung aja isi, Pak, format tersebut di sini, ya, di aplikasi ini. Nanti begitu selesai, langsung Bapak tinggalkan saja di situ. Nanti kami akan bisa mendownload secara otomatis melalui aplikasi ini juga. Gitu. Dimohon diberitahukan kepada yang tidak hadir agar mengisi sebagai progres atau laporan dari kegiatan BIMTEK kita hari ini. Demikian Bapak-Ibu sekalian. Untuk itu, maka silakan untuk melanjutkan pengisiannya, dan sekali lagi kami tunggu hingga pukul 16.00 waktu Indonesia Timur. Dan oleh sebab itu kami dari UKBPJ Pusat menyampaikan terima kasih atas partisipasi, atas dukungan dari Bapak-Ibu sekalian, dan kiranya apa yang akan kita kerjakan atau yang Bapak-Ibu kerjakan hari ini bisa terselesaikan secara tepat waktu, dan itu akan merupakan laporan atensi yang baik ya
kepada Bapak Ibu sekalian di hadapan pimpinan kami Sekretariat Jenderal. Demikian Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian maka Zoom untuk BIMTEK pengisian e-kontrak hari ini kami nyatakan selesai dan ditutup. Namun sekali lagi pengisian e-kontrak tetap harus Bapak Ibu lanjutkan hingga batas waktu yang telah ditentukan tadi. Kami tunggu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.